kami hormati pada seluruh guru besar, senior, dan sejawat anggota POKI yang mengikuti acara Sogu Online yang ke-27 dengan topik yaitu hari ini mengenai The Importance of Protein Supplementation in Maternity. Hari ini akan ada empat narasumber. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Yusuf mengenai manajemen operatif operasi sesar yang kedua narasumber berikutnya adalah dokter-dokter Ernawati, SPOG konsultan dari Divisi Veto mengenai operasi sesar metode ERAS yang sedang banyak dilakukan pada akhir-akhir hari -hari ini. Kemudian yang ketiga narasumber berikutnya adalah dokter-dokter Muhammad Ilham Tiga Akbar mengenai peran suplementasi protein pada operasi sesar Dan yang terakhir uh, dari PT SAP yaitu mengenai pentingnya uh, suplementasi protein pada maternitas. Jadi uh, kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT SAP, PT Satya Abadi Pharma yang telah uh, mensupport acara ini. Dan saya juga izin menyampaikan bahwa setelah uh, empat materi dan sesi diskusi di akhir acara akan ada kuis yang uh, disupport oleh PT Asap hadiahnya dengar-dengar lumayan ini berupa imani jadi nanti para uh, peserta yang mengikuti sama dengan akhir acara bisa mengikuti acara kuis ini baik berikutnya saya mohon kepada ketua POGI Bang Surabaya pada dokter dr. Brahmana Askandar sebagai konsultan Onkologi untuk berkenan membuka acara dan memberikan sambutan. Silakan, Dr. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati para guru besar, para senior, para sejawat semua. Yang saya hormati khususnya para narasumber, guru saya Dr. Agus Sulistiono, kemudian Dr. Ernawati, Dr. Aldi, kemudian Dr. Yusuf, kemudian host, Dr. Pandu, dan semua panitia. Tak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada PT SAP yaitu Satya Abadi Farma yang bekerja sama dengan Pobi Surabaya sehingga bisa menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Jadi topik pada pagi hari ini semuanya tentang sesar. Jadi itulah sebetulnya kegiatan kita sehari-hari yang kita hadapi sehari-hari sehingga kita harus selalu mengupdate pengetahuan kita, apa sih perkembangan terbaru, bahkan juga refreshing Sebetulnya persiapan operasi itu yang betul seperti apa dan lain-lain. Contoh kecil saja ya, nanti mungkin bisa ditanyakan pada saat diskusi. Laboratorium apa sih pemeriksaan yang standar kalau mau operasi sebesar itu? Satu satu rumah sakit ada yang memeriksa elektrolit, satu rumah sakit tidak, satu rumah sakit memeriksa valuimustasi, satu rumah sakit tidak dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kita harus mengupdate terus ilmu kita. Jadi Poki Surabaya nanti akan terus mengadakan soku online, kali ini yang ke-27, nanti sudah dirancang yang ke-28 setelah lebaran. Jadi mohon bisa mengikuti terus, dan kita menambah ilmu kita terus. Dan selain itu setiap hari Rabu jam 10 kita mengadakan acara tanya apa saja, jadi forum diskusi selama satu jam. Kami berharap para partisipan bisa juga selalu mengikuti setiap hari Rabu. Kami terbuka untuk segala masukan, usulan untuk acara-acara yang disenggarakan POKI di Surabaya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga hormat saya untuk semua partisipan meluangkan hari Minggu mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua POKI Cabang Surabaya, Dr. Dr. Brahmana Askandar. Berikutnya langsung saja saya serahkan kepada moderator hari ini pada Dr. Dr. Agus Sulistiono sebagai Konsultan untuk dapat memimpin acara. Silakan Dr. Agus. Ya, terima kasih Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Selamat ya, pagi. Selamat pagi. Untuk kita semua, Alhamdulillah pada pagi hari yang sangat serah ini kita masih dalam keadaan sehat. Insya Allah dalam keadaan berpuasa untuk yang berpuasa moga-moga aja kita semua senantiasa dilindungi Allah ya dan semoga pada yang pagi hari yang sangat bergembira ini, kita bisa bertemu dalam keadaan yang masih fresh. Semua, jadi terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada Pokis Surabaya. Dr. Brahmana dan uh, beserta Dr. Yusuf dan staf yang lain, di mana uh, sampai saat ini telah mengadakan show GU yang ke-27 ya, yang pada saat ini dikerjakan secara online, dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengenai protein ya. Kita tahu protein itu sangat penting, penting untuk pertumbuhan, penting untuk penyembuhan, jadi rasanya ini nanti semuanya tidak terpas dari semuanya karena apa yang kita kerjakan itu sangat-sangat tergantung dari protein yang ada pada tubuh dari pasien yang kita kerjakan tersebut mengenai baik tidaknya mengenai pertumbuhannya mengenai infeksi dan yang lain-lain jadi sangat menarik sekali kemudian tidak lupa saya uh, ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para senior para profesor teman sejawat, setelah semua para uh, peserta uh, SOGO yang ke-27 ini ya jadi terutama untuk para pembicara di mana pembicara ini yang sudah rasanya tidak ada yang uh, tidak kena semua ya dari dokter Muhammad Yusuf, S.P.U.G. konsultan dari Opjinsos, kemudian yang kedua dokter Ernawati, yang ketiga dokter Muhammad Ilham, Aldika Akbar, S.P.U.G. konsultan uh, Vito Maternal, kemudian dan yang dari uh, PT SAP tadi ya dari uh, Mbak Dwi Nur Dina Fitriani. Okay. Jadi nanti kita akan mengikutinya uh, secara secara Uh, daring ya. Jadi nanti moga-moga aja nanti ini membawa kebaikan bagi kita semua dan nanti sangat terbuka uh, diskusinya. Adapun ini nanti karena ada empat acara nanti kita bagi menjadi dua di mana masing-masing 20 menit 20 menit nggih nun sewu para pembicara nggih. Nanti 15 menit kita setelah dua pembicara kemudian kita lanjutkan dengan diskusi 15 menit kemudian habis itu dua dua kemudian 15 menit diskusi kemudian yang terakhir tadi yang seperti yang diinformasikan dokter Pandu itu yang mengembirakan ada ada vitaminnya ya dokter Pandu baik jadi untuk pembicara yang pertama saya persilahkan dengan eh, tidak berlama-lama lagi yaitu mengenai pertama yaitu topiknya manajemen perioperatif operasi sesar ya yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf, SPOG, konsultan dari Source. Kami persilahkan Dr. Yusuf, jadi waktunya untuk presentasi 20 menit. Nggak, Dr. Yusuf ya. monggo. Kan? Terima kasih, uh, Dr. Agusul. Hey, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi uh, semuanya. Mm, dalam suasana masih puasa. Mudah-mudahan kita masih bisa beribadah dengan uh, lancar. Uh, yang terhormat, Ketua uh, POGI, cabang Surabaya, Pak Idi juga, Dokter Brahmana, kemudian guru kami ini Dokter Moderator, Dokter Agusul, dan Dokter Erna, Dokter Aldi dan uh, Mbak Dwi dari SAP. Ya. Karena acara hari ini 127 disponsori uh, oleh uh, SAP. Dan tidak lupa partisipan yang terhormat para guru besar, senior, sejawat semuanya. Uh, selamat pagi. izin saya share screen, dok. Monggo, dok. Ya, sudah tampak nih. Ya, ya tampak dokter. Bismillah, ya. monggo. Baik, ya. Jadi saya diberi topik uh, manajemen uh, pre atau peri operatif. Uh, banyak juga artinya saya juga belajar juga ya, uh, menemukan hal-hal yang baru yang uh, ada sedikit-sedikit perubahan. Tapi nanti kita lihat bersama. Nah sebelum kita bicara tentang manajemennya kita bicara tentang statistiknya dulu. Data terakhir dari CDC uh, tentu dari Amerika, urit uh, di sana sampai dengan tahun Mei tahun 2020 itu 31,7 uh, secara nasional mereka. Kemudian yang NTSV artinya yang low risk, dia itu single term, kemudian head position itu 25,6. Kemudian, nah di sini terlihat mulai tahun 95 sampai 2019, trennya memang naik, tren tertinggi pada tahun 2009, ya, uh, rate di mereka ya, mungkin di kita lebih mencengangkan lagi mungkin. Kemudian uh, yang tertinggi tadi 28,1 tahun 2009 untuk yang loris. kemudian yang mengagetkan VBAC di Amerika itu ternyata uh, kurang dari 14 persen, jadi hampir semuanya uh, dilakukan reseksio. Jadi seperti ini Pak ya. Jadi lebih banyak mereka melakukan reseksio. Itu data terbaru dari mereka. Tapi ternyata sejalan juga dengan uh, mulai tahun 89 sampai 2011 uh, seksio itu meningkat, VBAC-nya menurun dan uh, primer seksio itu uh, meningkat. Nah, kita tahu bersama ternyata seksio Oh, untuk mobilitas dan mortalitas bayi ibu dan bayinya itu selalu lebih tinggi dan ini harus kita ingat bersama. Uh, uh, amnion embolism juga meningkat, kemudian uh, resiko untuk terjadi akreta di kemudian hari itu juga meningkat. Nah, kalau di Amerika itu mereka tuh punya data yang bagus, jadi setiap negara bagian punya uh, angka. Pasti kita juga punya sekarang doktercil mungkin uh, di BPJS pasti akan terdata ya malah rumah sakit mereka akan terlihat ya terutama yang bekerja dengan bpjs tentunya ya nah yang angka nasional pasti uh, ini yang perlu dicari ya. kemudian bagaimana dengan who sendiri melihat uh, seksio ini nah ternyata dari 150 negara ini data yang terbaru tahun kemarin 2021 itu secara global itu 18,6 nah itu range-nya antara 1,4 sampai 56 ya tapi padahal di kita itu ada satu rumah sakit ya itu yang seksio rate-nya sampai 100% artinya semua akan menjalani seksio. Kemudian kalau dilihat di negara mana yang paling tinggi di Amerika Latin kita tahu bersama ya 40,5 disusul Amerika Utara, Oseania. Kemudian di sini masih tercatat Asia di 19,2. Kemudian uh, trennya mulai tahun 90 sampai 2014 itu trennya naik tiga kali tiga kali lipat mulai dari 6, di tahun 90 menjadi 19,1 per tahun meningkat seksi rate itu di suatu negara 4,4 kemudian peningkatan yang paling tinggi itu tetap di Amerika Latin ya Amerika Selatan itu 19,4 dan menyusul Asia. Tren Asia ini meningkat 15,1 baru e, disusul e, Oceania. Eropa juga mengalami peningkatan. Nah, padahal kita itu diingatkan bersama oleh WHO tahun 85 saat itu di Brazil bahwa angka seksio yang ideal itu 10 sampai 15%. Nah, bagaimana e, sekarang kita mengontrol ya mengembalikan lagi ya sepuluh-sepuluh nggak malah naik sampai nembus 40% nantinya. Karena kita tahu bersama Kenaikan sekuritas di atas 10 itu ternyata tidak meningkatkan angka eh, perbaikan untuk maternal dan eh, mortalitas untuk bayinya, tidak menurunkan maksudnya. Jadi di atas angka 10 nggak tambah baik ternyata output bayi dan ibunya. Nah kita balik lagi ke persiapan sebelum eh, operasi. Ya. Nah eh, mungkin ini nanti berhubungan sama dokter Enawati akan menjelaskan ERAS ya. Ini juga ternyata rekomendasi-rekomendasi terbaru itu sangat terkait dengan era sekarang. Nah, contohnya dua jam sebelum insisi itu masih bisa uh, clear liquid. Yang paling gampang itu jus apel yang jernih. Misalnya buah vita itu dia punya yang clear. Nggak usah rumah sakit bikin. Kalau dulu harus bikin dulu. Kemudian makan ringan, kue, dan lain sebagainya itu boleh 6 jam sebelum diinsisi. Dan 8 jam sebelum insisi itu nasi padang, rujak mungkin boleh di sana. Nah, kemudian uh, pasang infus apa? Misalnya ditanya, pasang aja infus ya untuk ngambil darah juga. Kemudian tadi dokter Bermana menyinggung apa yang akan diambil. Beri RL sama uh, D5 salin itu juga boleh. Dextrose salin. Kemudian pasang kateter pasti ini kita kerjakan bersama. Kemudian pada kasus-kasus yang kita harus antisipasi untuk terjadinya perdarahan, lakukan cross match. Nah, itu penting. Jadi kalau pada kasus-kasus yang uh, tidak ada risiko perdarahan uh, tidak usah yang dibuat rutinitas untuk cross-match. Kemudian uh, untuk monitoring ya sama kita juga sudah melakukannya untuk fetal, kita harus monitor blood pressure uh, kemudian nadi dan saturasi ini enggak berubah. Kemudian antibiotik profilaksis itu sangat penting menurunkan angka RR-nya sampai 76 untuk terjadinya infeksi, mau itu emergensi ataupun yang elektif. Jadi harus selalu diberikan. Kemudian jangan lupa ini ya evaluasi sebelum operasi, anestesi sama uh, Nah, ini rekomendasi-rekomendasi ini terkait eras juga ya dan terkait evident levelnya sebenarnya evident levelnya berapa. Nah, KIE sebelum pelaksanaan operasi itu sangat penting ya. Uh, jadi melakukan GCP kemudian prosedur, jadi pasien harus tahu nanti sebelumnya seperti apa operasi ini berlangsung, kemudian selama operasi apa yang akan dikerjakan, setelah operasi pasien apa yang nanti akan uh, dia ketahui. Nah, walaupun evident levelnya itu very low ya, tapi uh, untuk society eras itu disarankan ya. Kemudian uh, di sini tampak kalau itu by request, maka harus diterangkan dengan baik. Untung dan ruginya seksio itu harus diterangkan. Kemudian, nah ini yang kadang-kadang uh, kita cuek terhadap hal ini, yang pre-op ini. Uh, bagaimana dengan pemberian antasid sama h reseptor? Evident levelnya itu memang low, tapi untuk eras itu bagus. ya. Kemudian sedasi itu jangan diberikan. Ya, Evidennya low tapi rekomendasinya strong. Nah kemudian bowel preparasi itu tidak jangan dikerjakan. Itu eh, evidence levelnya high ya. Kemudian eh, rekomendasinya juga strong juga dia. Jadi nggak usah dilakukan bowel preparasi. Kemudian tadi sudah disinggung dua jam sebelum masih boleh minum ya paling gampang itu jus apel atau pulp free ya, kopi, teh jangan yang pakai milk. Kemudian like milk 6 jam. Kemudian yang dikatakan oral karbohidrat tadi, bisa diberikan jus apel yang clear, yang jernih. Nah, untuk pasien-pasien uh, kita yang ada obesitas, terutama BMI-nya lebih dari 40, kemudian ada hipertensi dalam kehamilan, ada DMGES atau PRAGES, maka, uh, Sebelum operasi, artinya selama NC, nasihat -nah sehat kita sangat penting, misalnya menjaga berat badan untuk obesitas. Misalnya, dengan hipertensi, bagaimana kita memberikan uh, aspilet, kemudian kalsium, dan lain-lain. Sebelum pelaksanaan operasi itu sangat penting, dan uh, diabetes juga, apalagi yang uh, praktis, maka uh, harus benar-benar prakonsepsi konsepsi yang harus kita perhatikan. Evidence levelnya semuanya high, kemudian, nah ini terkait protein, anemia, dan di sini terkait uh, berat badan lahir rendah, kemudian ningkatnya uh, mobilitas dan mortalitas, maka kalau ada kejadian anemia harus dikoreksi uh, mulai 27 minggu, itu harus dikoreksi di sana. Uh, Evidence levelnya moderate. Kemudian uh, antibiotik diberikan ya 60 menit sebelum insisi. Ini penting waktu, 60 menit. Pada kasus yang dia dalam in labor atau dia prom maka dianjurkan untuk memberikan asitromisin. Ya, ini yang uh, rekomendasi baru. Berikan asitromisin 500. Ya, uh, evidence levelnya ternyata high. Ya, rekomendasinya strong di sini. Nah, kemudian uh, pada eras itu sering makan klorhexidin uh, 4%. Ya, selalu disarankan klorhexidin daripada pilihannya povidon ya, atau betadin. Ya, walaupun evidence levelnya low, tapi uh, rekomendasinya strong dia. Ya. Nah, yang menarik evident levelnya moderate itu uh, vaginal preparasi. Yang kita nggak pernah menyiapkan itu ya. Jadi, uh, vaginal preparasi dengan pemberian iodin itu ternyata menurunkan uh, post infeksi, ya. Kemudian yang terbaru itu termasuk KIE ya. Jadi, pasien itu harus dibuat mengerti kalau mau operasi ini sebelum waktu ibu hospitalized nanti waktu mau dibius seperti apa, teknik operasinya seperti apa, setelah operasinya itu harus jelas. Itu itu yang terbaru. Kemudian uh, diet uh, yang dikatakan tentang jus apel dan teh, kopi, itu masih boleh dua jam sebelum insisi. Ya. 8 jam memang yang makan berat itu tidak masalah. Uh, pre, uh, premedikasi itu uh, anestesi boleh melakukan diskresi. Kemudian cairan yang diberikan jumlahnya adalah 125 cc per jam. Dan yang rekomendasi yang terbaru adalah uh, pemeriksaan uh, gula darah satu jam uh, sebelum operasi. Nah, laboratorium tes, nah apa? Sederhana ternyata nggak yang aneh-aneh. Pertama uh, CBC, ya, lakukan pemeriksaan uh, darah lengkap, kemudian tipe dan screening, uh, crossmatch. Crossmatch itu tidak semuanya dikerjakan pada kasus tertentu saja. Kemudian kalau screening ini sudah kita kerjakan biasanya pada ANC trimester pertama, ya, mulai HIV, hepatitis, Sibilis, sudah kita kerjakan. Nah, untuk pemeriksaan faal koagulasi PT, APTT itu hanya terutama pada pasien-pasien yang ada riwayat trombositopeni, kemudian ada riwayat perdarahan, preeklamsi, atau suspek di IC. Kemudian yang menjadi catatan, misalnya kita punya pasien dengan trombofili, hemofili, uh, or, um, morbid, uh, yang morbid, atau kondisi kesehatan yang lain, misalnya punya penyakit jantung dan lain-lain itu harus memang menjadi suatu catatan tersendiri. Kemudian sebelum uh, operasi ya lakukan uh, identifikasi ya adanya anemia atau tidak ya, kemudian uh, masalah resusnya, antibodinya, kemudian uh, uh, dia golongan darahnya apa dan kita harus Menyimpan serum itu, ya, untuk kalau misalnya dibutuhkan cross match akan segera. Ini yang yang terbaru, amandemen tahun kemarin, ya. Kemudian, jangan mengerjakan secara rutin cross match, ya, atau dan cloud screening. Itu ternyata tidak dikerjakan secara rutin. Itu yang terbaru ini dari UK. Kemudian, bagaimana USG sebelum seksio, nah? Ternyata kita tahu posisi bayi dan uh, estimasi berat janin itu penting ya sebelum pelaksanaan operasi ya. Jadi kita harus terdokumentasi dengan baik, tetapi ya hati-hati kalau misalnya dia makrosomi, ternyata kita tidak bisa mengandalkan hasil USG yang bagus. Uh, lebih bagus uh, pemeriksaan klinis malahan untuk kasus-kasus uh, makrosomia dikatakan seperti itu. Kemudian uh, untuk penentuan letak plasenta jangan dikerjakan mau kita melakukan uh, insisi saat dia uh, sudah masuk untuk uh, melakukan operasi enggak tapi kerjakan saat dia melakukan ANC. Nah, kemudian uh, perioperatif monitoring apa yang dimonitor? Tentu mulai tekanan darah, nadi, saturasi, produksi urin itu mulai sebelum pemberian anestesi sampai setelah post op itu harus uh, kita monitor dan bahaya hipotermi harus selalu kita perhatikan. Kemudian cefalosporin ya itu termasuk efektif low cost, kemudian menurunkan angka infeksi cefalosporin generasi pertama ya. Nah studi terbaru tadi saya mengatakan berikan asitromisin 500 mg continue dengan cefazolin atau cefalosporin itu tadi itu jauh menurunkan risiko endometritis dan bone infection ya. Uh, sudah ada angkanya dan rekomendasinya uh, evident nya tinggi asitromisin ini. Kemudian kalau alergi maka berikan clindamycin dan eh uh, ya. Nah, kalau uh, kasus operasinya kita lama lebih dari tiga jam, perdarahannya lebih dari 1000, kemudian uh, ekstrim obes, Nah, perlu dosis yang diadjust ya atau diulang pemberian antibiotiknya. Nah, kapan kita memberikan antibiotik 60 menit sebelum insisi ya? Daripada ada yang membandingkan penelitian dengan saat umbilical cord baru kita memberikan antibiotik. Nah, kemudian bagaimana dengan persiapan kulit? Perlukah kita melakukan persiapan khusus? Nah, memang harus kita lihat tempat insisinya ada masalah atau tidak, bagaimana dengan misalnya rambutnya bagaimana? Nah, Uh, kalau itu memang mengganggu ya memang harus di ini ya harus dicukur kalau itu punya potensi mengganggu aproksimasi nantinya. Nah, uh, kalau misalnya uh, harus di uh, apa itu dibersihkan ya uh, dipendekkan saja sebenarnya karena kalau dicukur itu resikonya kita tahu bersama meningkatkan infeksi uh, di daerah uh, insisi nantinya. Dan pemakaian persen klorhexidin itu lebih baik memang dikatakan daripada pemakaian uh, tadin seperti itu untuk baik superficial atau deep uh, ilo, infeksi luka operasi. Terus pilihan anestesi seperti apa? Nah pasien ini harus tahu nanti waktu pre op-nya kita harus beritahu uh, 95% itu kerjakan dengan regional anestesi ya itu pilihan terbaik. Kita tahu bersama ada tiga tekniknya: spinal, epidural, combine. Kemudian, tapi kita harus waspada walaupun dia regional kesiapan anestesi untuk melakukan intubasi kalau memang diperlukan karena kalau satu kondisi itu harus uh, siap sedia dia siap uh, siaga. Kemudian uh, kita tahu bersama ternyata regional anestesi ini baik epidural maupun uh, spinal itu menurunkan resiko kehilangan darah nah bagaimana kita mencegah komplikasi sejak pre op kita sudah harus tahu bahwa hasil luaran perinatal yang yang baik itu tentu tergantung pada usia kehamilan pertama kemudian ada nggak dia suatu kelainan kongenital di sana kemudian bagaimana tumbuh kembangnya dia di dalam rahim kemudian indikasi seksio itu sendiri kemudian tentu peningkatan hasil neonatus ya pada fasilitas-fasilitas NICU yang canggih punya alat-alat baik itu juga sangat mendukung ya. Tapi kalau dari sisi kita saat ANC maka identifikasi kita untuk pasien-pasien high risk ya melakukan USG, kemudian eh, pemberian steroid, progesteron dan jangan lupa ya magnesium sulfat untuk uh, mencegah CP itu uh, pada preterm delivery itu sangat penting di sini. Kemudian nah dikatakan tadi ya walaupun angka seksio itu sangat meningkat tajam ternyata angka CP itu tidak menurun ya. Nah, itu harus kita ketahui bersama. Ternyata intervensi yang paling baik bukan meningkatkan seksio tetapi saat ANC uh, yang jelas untuk Uh, morbiditas dan risiko cerebral palsi uh, itu adalah pembelian uh, uh, glukokortikoid ya kortikosteroid pada ibu itu jauh lebih penting ya daripada urusan kita melakukan seksio. Kemudian uh, pada kondisi-kondisi yang pasien sudah ada riwayat APB, solusio atau placenta previa, maka suatu keharusan kita menyiapkan memang transfusi karena hal tersebut punya potensi kehilangan darah di atas 1000 ya. Jadi kalau kita berpikir ini akan kehilangan darah seribu, kita harus siap untuk uh, transfusi. Nah, baik uh, untuk take home message, mengulang saja tadi uh, rekomendasi yang uh, high uh, evident-nya adalah dua jam sebelum insisi boleh sampai jus apel, enam jam itu boleh yang makanan ringan dan 8 jam itu makanan biasa. Kemudian lakukan uh, sebelum operasi untuk CBC-nya DL identifikasi adanya anemia terus antibody screening-nya apa ya? Kemudian jangan lupa uh, golongan darah ya. Uh, with saving serum ya. Kalau kita membutuhkan untuk uh, crossmatch nantinya. Kemudian kita harus tahu saat operasi mau dilakukan bagaimana posisi dan ini taksiran berat janinnya. Kemudian jangan lupa memberikan cefazolin ya, generasi pertama. Dan berikan 60 menit sebelum insisi. Terima kasih, Dokter Agusul. Saya kembalikan kembali. Ye, terima kasih, Dokter Yusuf. Jadi waktunya tepat sekali ya, 20 menit lebih satu ya satu Jadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf mengenai preoperasi, perioperatif. Jadi yang penting dari Dr. Yusuf yang saya catat adalah KIE-nya ya. Jadi baik sebelum operasi, jenis-jenis operasinya, jenis-jenis anestesi yang kadang-kadang kita lupa mengenai SAP, mengenai F peridural ataupun kombinasi dan mungkin juga ada yang untuk general general anestesi juga ya kalau misalkan SAB gagal barang juga mungkin terjadi atau mungkin ada sesuatu juga kita harus selalu menginformasikan gih gih baik terima kasih Dokter Yusuf atas pencerahannya mengenai persiapan persiapan operasinya kemudian kita sampai ke topik yang kedua yang akan dibawakan oleh dr Ernawati di mana ini topik yang juga tidak kalah menariknya yang saat ini sedang tren yang mungkin akan menyebabkan kenaikan dari angka cesarean section ya karena banyak sekali yang e, bertanya-tanya pada anak yang pertama itu sudah mulai bertanya-tanya karena kita tahu bahwa e, ada dari apa namanya salah satu e, artis kita yang juga memakai erak yang kemudian dan waktu 4 jam sudah joget-joget itu ya Baik, jadi, jadi kita mulai, kita mulai, ya. mulai ya, ya. Dengan sesi kedua okay, ini, kami persilahkan Dr. Enawati untuk menyampaikan apa-apa okay. saja yang mengenai ERAX ini, keuntungan kerugian, serta persiapan, dan yang lain-lain. Monggo kami persilahkan Dr. Enawati. Ya, Maturun sangat, Dr. Agus Sustiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua uh, Pokki Surabaya, yang terhormat semua pembicaraan, yang terhormat guru-guru saya yang hadir uh, pada pagi hari ini dan yang terhormat semua anggota uh, Pokki Surabaya dan peserta Sobu online ke-27. Alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih diberikan kesehatan di bulan Ramadan masih uh, bisa bersama-sama berdiskusi demi uh, kebaikan uh, pelayanan kita ya kepada pasien. Matur nuwun Panitia yang telah memberikan kesempatan uh, pada saya untuk ikut memeriahkan Sogu pagi ini. Topik yang diberikan pada saya adalah tentang uh, ERAX. Saya izin share screen. <tuh> um, jadi apa yang saya bicarakan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang dibicarakan oleh Dr. Yusuf tadi ya tentang enhanced recovery after surgery for cesarean delivery. Jadi <clears throat> ERAS itu uh, singkatannya adalah enhanced recovery after surgery. Jadi sebetulnya itu adalah konsep perawatan perioperatif untuk mempercepat pemulihan pasien dengan menggabungkan berbagai aspek berbasis bukti. Maksudnya ada penelitian bahwa itu ada dasarnya nggak cuman uh, apa namanya uh, oh kalau ini diduga nggak apa-apa tapi ternyata memang ada ada beberapa penelitian penelitian yang membuktikan bahwa itu ada dasarnya jadi mengapa muncul eras ini karena ada problem pada pasien operasi adalah rasa nyeri rasa nyeri setelah operasi rasa nyeri setelah operasi kalau tidak dikendalikan dengan analgesik yang cukup dan dia tidak memadai makanya akan mengganggu pemulihan ditambah karena pemberian anestesi maka fungsi usus akan melambat sehingga akan me, e, orang itu akan tidak bisa makan, masih mual dan sebagainya, kembalinya fungsi usus yang lambat itu menyebabkan ambulasi yang tertunda. Dia tidak bisa e, cepat mobilisasi. Nah, kombinasi dari analgesi tidak memadai kemudian fungsi usus yang kembali lambat, ambulasi yang tertunda ini menyebabkan pemulihan pasca operasinya akan tertunda sehingga rawat inap akan lebih lama kosnya tentu lebih tinggi dan juga pasien akan merasa tidak nyaman. Nah, sehingga perlu standar perioperatif yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, uh, mengapa perlu mempercepat pemulihan untuk operasi cesar? Jadi sebetulnya eras itu dulunya dipakai untuk uh, oh, sorry. Jadi uh, Awalnya ERAS itu dipakai pada operasi kolorektal, jadi pada orang yang dioperasi kolorektal maka pemulihannya akan lama, dia tidak bisa segera makan. Nah sehingga eh, pada eh, anestesi, pada perawatan perioperatif pada kolorektal ini ternyata dengan Enzyme recovery itu dia menurunkan lama perawatan, menurunkan komplikasi dan mencegah re sehingga ERAS itu dengan metode ini maka meningkatkan kepuasan pasien nah kita lihat dari uh, penelitian yang sebelumnya sebelum ERAX ini uh, booming itu tahun 94 itu uh, sudah ada penelitian bahwa uh, pasien itu senangannya ya di rumah sakit nggak lama-lama pengennya cepat pulang jadi pada pasien yang diteliti ternyata early hospitalized discharge itu pada unplanned cesarean section dengan menggunakan model uh, nurse transition maksudnya home care itu efektif dan efisien dan cost effective artinya pasien cepat dipulangkan nanti di follow up home care oleh perawat itu lebih disukai ini penelitian tahun 94 jadi dari dasar ini mengapa ERAS itu kemudian oh ternyata orang itu ya habis operasi pun dia cepat pengen cepat cepat pulang nah prinsipnya apa ERAS itu prinsipnya adalah intervensi perioperatif intraoperatif dan postoperatif jadi protokol ERAS itu memang berbeda-beda tergantung jenis operasi yang dilakukan namun prinsipnya sama. Yang diintervensi adalah peri, intra dan pos operasi. Diduga awalnya ERAS ini dinilai tidak memberi manfaat untuk operasi sesar. Namun ternyata dari uh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ini pada operasi sesar itu memberi manfaat dan dan banyak diminati. Nah, mengapa perlu uh, mempercepat pemulihan untuk persalinan sesar? Karena tadi dokter Yusuf menyampaikan, sesar itu operasi oksigen dengan jumlah yang banyak, dan angkanya terus meningkat. CS rate itu lebih dari 30%. persen, dan wanita yang menjalani seksi itu biasanya kan usia subur, usia muda, dan sehat, sehingga dia berpotensi untuk pulih lebih cepat. Nah, karena orang eh, habis cesar itu, dia melahirkan bayi, tentu ingin merawat bayi. Itu merupakan motivasi untuk segera bisa beraktivitas normal kembali. Sehingga nggak pengen dia lama-lama tiduran, tapi dia lama-lama pengen cepat eh, dekat bayinya, merawat bayinya. Sehingga dia akan ingin KRS lebih awal. Nah, ini akan meningkatkan kepuasan pasien. Dan sebetulnya prosedur ERAS itu sudah sebagian sudah dilakukan pada prosedur cesarean section eh, pada umumnya. Gitu. Jadi, uh, tidak murni bahwa di ERAS itu kita tidak belum pernah melakukan. Sebenarnya sebagian itu sudah, sudah kita lakukan pada prosedur yang konvensional. ya Nah, ini uh, bagaimana keamanan metode ERAS itu pada pasien-pasien opjin. Ini dari systematic review tentang clinical efficacy dan safety ERAS pada cesarean section. Jadi, ini... Uh, Sistematik review dan meta-analisis uh, pada pasien yang dilakukan elektif maupun emergensi cesarian yang dilakukan ERAS dibandingkan metode konvensional. Ada 10 penelitian yang dibahas dengan sampel 16.000 pasien. Separuh 750-nya pakai ERAS, kemudian 8.796-nya dengan metode konvensional. Dan ini adalah ada cohort study dan RCT. Jadi uh, ini cukup levelnya cukup tinggi pada penelitian-penelitian yang dilakukan ini dengan usia yang hampir sama pada usia uh, reproduksi semuanya. Nah, dilihat dari uh, sistematik review ini menunjukkan bahwa ditinjau dari segi rawat inap, ternyata eras itu memberi manfaat dia rawat inapnya lebih pendek dibandingkan yang metode konvensional. Kemudian orang khawatir lawat inap lebih pendek, orang lebih ini, maka nanti jangan-jangan komplikasi pasca operasinya akan lebih tinggi. Itu yang dikhawatirkan adalah komplikasi pasca operasi dan readmisinya. Ternyata komplikasi pasca operasi pun demikian, pada ERAS itu menunjukkan komplikasinya jauh lebih sedikit, malah dia memper, uh, mempercepat pemulihan. Dan kemudian readmisinya itu tidak berbeda bermakna, kalau angka readmisi. Komplikasi jelas dia menunjukkan bahwa ini lebih baik, tapi readmisi tidak berbeda bermakna antara yang metode ERAS maupun metode konvensional. Nah, kemudian untuk skor nyeri pasca operasi dengan metode ERAS itu pasien merasakan jauh lebih nyaman dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian penggunaan opioid di mana penggunaan opioid itu selama ini opioid itu menjadi tulang punggung kalau pada pasien-pasien post op dengan pemberian opioid maka uh, pasien akan merasa nyeri tapi dia juga mempunyai banyak efek samping untuk ibu maupun bayinya sehingga Uh, dengan metode ERAS ini, uh, apa, pendekatan yang digunakan adalah rendah opioid. Nah ini uh, opioid yang digunakan lebih, lebih rendah, dan kemudian biaya perawatan, karena dia rawat inap lebih pendek, maka uh, biaya perawatannya lebih murah dibandingkan metode konvensional. Sehingga dari penelitian ini, uh, sistematik review ini, kesimpulannya adalah ERAS pada seksio-sesaria efektif dan aman, dan secara signifikan dia mengurangi komplikasi pasca operasi, menurunkan skor nyeri dan penggunaan opioid, kemudian memperpendek masa rawat inap dan mengurangi biaya rumah sakit tanpa meningkatkan resiko readmisi. Jadi kesimpulannya ini direkomendasikan. Nah sebetulnya komponen ERAS itu, itu apa sih? Komponen ERAS sebenarnya hampir sama seperti yang disampaikan Dr. Yusuf tadi. Jadi ada pre operasi, intra operasi dan post operasi. Pre operasinya apa? Edukasi. Tadi edukasi sudah disampaikan. Kemudian edukasi presiding uh, termasuk mendiskusikan nanti bagaimana dietnya, kemudian bagaimana uh, apa namanya? Uh, caranya dia kapan dia harus mobilisasi, kemudian optimalisasi HB karena kalau terjadi perdarahan tentu akan terjadi komplikasi runtutan yang banyak era enggak bisa dilakukan. Kemudian <tuh> pasien diajak berdiskusi tentang apa 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 yang dilakukan. Kemudian intraoperatifnya tadi profilaksis antibiotik ini kan sudah kita lakukan ya pada metode konvensional. Fluid koloid profilaksis uh, vanil-eprin infusion kemudian aktif warme ini juga sudah dilakukan. Neural anestesia anestesi dan neural axial opioid, kemudian pencegahan mual muntah, kemudian delay camp cord clamping skin to skin contact atau breastfeeding itu sudah kita lakukan pada metode yang uh, konvensional dan post operasinya mungkin yang membedakan ini early oral intake kemudian reguler oral dan multimodal analgesi ini yang sedikit berbeda kemudian early mobilization early removal of urinary catheter itu yang ini kadang-kadang kita nunggu pasien turun dulu baru dicopot gitu ya lactation consultant neonatology visit audit compliant dan outcome itu semua sudah dilakukan jadi sebetulnya sebagian dari era itu sudah kita lakukan pada metode konvensional hanya ada sedikit perbedaan-perbedaan ya. Nah, jadi persiapan preoperasi apa yang dilakukan tadi edukasi. Edukasi ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan pasien tidak ngerti. Pasien, dok, saya minta eras, dok, ini, oh iya, bu, nanti eras begini-begini pada kenyataannya pada saat setelah operasi pasien itu masih takut enggak dok saya takut dok hari kedua masih aja tidur loh, katanya minta eras bu iya tapi saya masih takut nah jadi sebelum operasi pasien itu harus kita jelaskan kemudian diskusi tentang harapan kemudian mengurangi kecemasan apa saja yang bisa dilakukan kemudian saat rawat inap itu apa saja yang dilakukan apa pasien yang agar pasien itu bisa beradaptasi dan bisa bekerja sama dengan kita untuk eh, apa namanya keberhasilan eh, metode ini pemulihan pun demikian itu harus dijelaskan apa sebelum saat dan pemulihan kemudian rasa nyeri obat-obat nyeri apa nanti bagaimana pengendaliannya kemudian ini akan meningkatkan pengalaman emosional pasien bisa menyusui cepat dan tentu bisa cepat kembali bekerja dan eh, kembali bersama keluarga kemudian eh, edukasi yang diberikan itu apa saja informasi yang bisa kita berikan yaitu tentang uh, prosedur operasi dan hasil yang diharapkan. Bagaimana prosedur ERAK ini apa bedanya dengan yang konvensional, kemudian manajemen nyeri apa yang akan dilakukan, Tunjuk, tujuan pemberian makan lebih awal dan mobilisasi lebih ma awal itu apa, kemudian informasi laktasi, dukungan menyusui, lama rawat inap dan nanti kapan boleh pulang itu harus dijelaskan dari awal. Sehingga kita uh, sebaiknya itu membuat checklist. Jadi apa saja yang harus dilakukan agar tujuan era tercapai itu dicerahkan pada pasien, pasien buat baca-baca ya bagaimana apa yang harus dilakukan uh, screening preoperasi <coughs> screening preoperasi meliputi screening anemi. kalau misalkan anemi resiko berdarah maka mungkin apakah perlu diberikan transfusi terlebih dahulu kemudian pasien obesitas hipertensi diabetes kadar gula harus dikendalikan tekanan darah harus dikendalikan dan kemudian kalau misalnya dia merokok atau alkohol konseling penghentian ya pada saat uh, menjelang uh, pada saat uh, hamil tersebut atau menjelang operasi. Nah, jadi prinsipnya sama kita harus mengendalikan faktor risiko pasien sebelum dilakukan operasi. Nah, kemudian asupan sebelum operasi. Selama ini tuh kita khawatir kalau misalkan uh, kita berikan asupan uh, sebelum operasi. Tadi dokter Yusuf sudah menjelaskan 8 jam uh, dia masih boleh makan, 2 jam masih boleh minum, Nah, kita khawatir kalau selama ini yang dikhawatirkan nanti dia akan terjadi mual muntah, kemudian ditambah kondisi hamil, lambung yang tertekan, maka pengosongan lambung akan lebih lama sehingga resikonya akan lebih tinggi. Nah, namun ternyata dari apa namanya penelitian dari dari apa fisiologi, ternyata gastric emptying di pasien eh, hamil itu baik yang pregnant maupun yang biasa itu tidak tidak berbeda. Jadi artinya pengosongan lambung pada wanita hamil itu sama dengan wanita tidak hamil pada saat tidak in partu. Jadi gastric emptying of water in term pregnancy pada saat tidak in partu itu tidak berbeda dengan tidak hamil. Namun kalau orang itu in partu maka uh, proses pengosongan lambung ini akan melambat. Sehingga makanya eras itu lebih pada pasien-pasien yang elektif. Karena kalau pasien di in partu, dia lebih melambat, uh, pengosongan lambungnya lebih lambat, mungkin jadi makanan apa namanya tertahan lebih lama di lambung. Sehingga dengan dengan dasar ini maka asupan sebelum operasi itu bisa dimodifikasi untuk kenyamanan pasien. Jadi apa yang dilakukan pasien itu tidak dipuasakan. Kalau dulu puasa 6 jam full nggak boleh makan minum. Pasien haus itu menyebabkan tidak nyaman, dehidrasi akan meningkatkan katabolisme, menurunkan resistensi insulin. Sehingga pada metode eras ini <tuh> pasien itu boleh makan padat sampai 8 jam. Tadi bebek goreng katanya dokter Yusuf so boleh 8 jam sebelum operasi. Nah, tapi dua jam sebelum operasi itu hanya asupan cairan jernih, tidak boleh cairan padat seperti susu begitu nggak boleh ya cairan yang jernih. Tapi dia mengandung kalori yang tinggi. Tujuannya apa? Meningkatkan hidrasi, mencegah haus, lapar, dan mengurangi kecemasan. Kalau orang itu lapar kan dia cemas ya. Kemudian dia akhirnya apa namanya tidak tenang gitu dan mencegah komplikasi lambung kalau dia pasien itu punya GERD gastritis maka dengan pemberian uh, cairan yang mengandung glukosa harapannya itu mencegah uh, apa rasa tidak nyaman pada lambungnya sehingga pada metode inas apa yang diberikan yaitu minuman karbohidrat yang mengandung kira-kira 45 gram karbohidrat kompleks dalam 400 cc cairan isotonik. kalau di ini di luar negeri namanya bisa clear fast atau ensure ensure preoperasi. Nah, biasanya kalau larutan ini tidak tersedia, kita bisa mengganti dengan larutan glukosa tadi bisa D5 atau sirup. Air air gula sirup yang mengandung kira-kira setara dengan 45 gram karbohidrat itu bisa kita berikan pada pasien sampai 2 jam sebelum operasi sehingga pasien nggak merasa lapar. Nah, Kemudian manajemen cairan itu akan membantu pemulihan. Jadi diusahakan pas itu normovolemi, biasanya normovolemi ini anestesi yang mengendalikan fluid overload, itu akan menyebabkan slow recovery, menurunkan kadar oksigen jaringan, sebaliknya poor hydration juga akan menyebabkan gangguan di ginjal. Jadi goalnya kira-kira cairan itu 20 mili per jam. Uh, apa bagian kita? Bagian kita adalah menghindari Uh, apa namanya menghindari perdarahan dan uh, mencegah HPP untuk mencegah hipovolemi. Jadi bagiannya opsin adalah kita harus operasi dengan uh, apa namanya cepat namun hati-hati uh, uh, jangan sampai terjadi perdarahan. Memberikan oksitosin triprofilaksis itu untuk mencegah hipovolemi. Ya. Nah, kemudian kontrol nyeri. Kontrol nyeri ini sangat penting. Jadi kontrol nyeri itu adalah bagian utama dari ERAS itu pada saat intra maupun post operasi. Dan mereka memakai multimodal. Tujuannya adalah untuk menghemat opioid tadi. Jadi preoperasi, biasanya itu pasien sudah diberikan acetaminophen 1 gram di ruang preoperasi, per oral ya. Kemudian intraoperasi, dengan pain control mereka bisa pakai toradol, duramorp atau apa obat-obatan anestesi. Post operasi uh, multimodal pain control. Jadi pasien bila uh, biasanya mereka memberikan kombinasi oral dan injeksi. Bisa kombinasi oral dan injeksi itu acetaminophen 1 gram per 8 jam dikombinasi dengan toradol 15 mg per 8 jam atau dengan ibuprofen 800 mg per 8 jam. Dan kalau pasien masih merasa nyeri bisa memakai opioid uh, namun uh, dengan dosis yang lebih rendah dan IV morphine bila perlu. Atau biasanya uh, kombinasi dengan regional anestesi bisa dengan blok uh, apa namanya blok anestesi itu untuk uh, menambah kenyamanan pasien ya. Kalau tidak tidak diberikan blok bisa kombinasi antara IV dan per oral. Nah, Pemberian analgesi ini merupakan komponen utama dari protokol ERAS karena analgesi yang tidak optimal, suboptimal itu akan memperlama waktu pemulihan. Pasien nyeri, dia tidak mau bergerak, menghambat mobilisasi, maka akan meningkatkan risiko tromboemboli, menghambat bonding ibu dan bayi, akhirnya kesulitan menyusui, rasa nyeri yang menetap dan depresi, postpartum itu berisiko. Kalau tersakitan, pasiennya uh, bisa dia depresi. Nah, jadi Protokol ERAS ini merekomendasikan regimen analgesik multimodal menggunakan kombinasi obat dengan mekanisme aksi yang berbeda, sehingga maksudnya menurunkan efek samping dan uh, memberikan uh, opioid sparing. Jadi bisa penggunaan neural aksi opioid analgesia atau oral analgesia dan blok saraf perifer bisa dipakai untuk mengendalikan nyerinya. Nah, kemudian pencegahan mual muntah pasca operasi akibat pemberian obat manipulasi kita pada saat operasi. Maka intraoperatif nausea vomiting dan postoperatif itu sering terjadi pada spinal anestesi atau neuralgia anestesi sehingga ini akan menunda intake kalau pasiennya mual. Nah maka pada metode eras itu pengendalian mual itu penting yaitu apa penggunaan kombinasi obat anti mual biasanya bisa kombinasi odansentron dan dexamethasone atau juga metoklo. Klopramid atau injeksi penilefrin profilaksis untuk mencegah hipotensi juga dipakai. Nah bagian kita apa? Bagian opjin adalah menghindari biasanya menghindari manipulasi yang berlebihan pada saat operasi. Itu contohnya eksterorisasi uterus. Jadi kalau eksterorisasi uterus, kan kita harus menyampaikan pada anestesi nanti pasien mual. Jadi mungkin kita menghindari eksterorisasi uterus, kemudian menghindari cuci abdomen yang berlebihan ya. Dan menghindari eksterisasi terus, jadi artinya pemilihan pasien dari awal itu harus sesuai. Tadi mengendalikan risiko, kalau misalkan risiko perdarahan kita perlu eksplorasi ya, mungkin metode ini nggak bisa dipakai karena uh, diharapkan kita tidak memanipulasi uterus ini. ya Maaf dokter, nah, kurang dua menit. Siap dok. Uh, kemudian protokol erasi itu sesuai untuk pasien opsin, yaitu apa? Ada ada protokol menunda klaim tali pusat, kemudian memberikan uh, mencegah HPV, skin to skin kontak dan kontrasepsi. Nah, asupan oral secara dini itu uh, dulu kita uh, setelah post opnya asupan oral secara dini itu ditunda menunggu fungsi usus kembali dan uh, atau keluarnya tinja. Tapi hal ini saat ini itu uh, berbeda. Kenyataannya bahwa asupan oral dini itu malah mendorong kembalinya fungsi usus dan ambulasi dini menurunkan sepsis, sehingga dari penelitian ini uh, di uh, GMFNM kemudian uh, di uh, Gene Ginekologi ini review bahwa early or early feeding itu mempercepat mobilitas usus dibandingkan delivery feeding dan tidak meningkatkan mual muntah, ileus, dan distensi abdomen. Sehingga early feeding mempercepat kembalinya mobilisasi. Nah, Jadi eras itu membantu pasien akan kembali lebih cepat. Diet dengan cepat, Biasanya pasien di kamar eh, di ruang pemulihan kalau nggak boleh makan diberi minum, mengunyah permen karet supaya fungsi ususnya cepat kembali. Nah, kemudian pelepasan kateter lebih cepat. Jadi kalau pasien dia sudah bisa duduk, dia mobilisasi, maka kateternya akan dilepas untuk menurun supaya dia cepat mobilisasi dan mengurangi rasa nyeri menurunkan VTE. Nah, jadi eh, adalah bahwa eras untuk persalinan Sesar itu merupakan kombinasi dari protokol yang berbasis bukti. Jadi artinya ada uh, uh, apa namanya evidence base-nya. Dia membantu pasien kembali ke fungsi fisiologis dan melibatkan semua aktivitas pasien. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pasien agar uh, kualitasnya lebih baik dan juga memperpendek lama perawatan, mencegah komplikasi sehingga mengurangi biaya perawatan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan ke Dr. Agus Maturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga sangat sekali, Dr. Erna ya. Jadi ternyata eraks itu keuntungannya jauh lebih banyak daripada uh, konvensional. Tapi yang perlu kita ingat bahwa walaupun lebih besar dari konvensional, ini juga mesti dibandingkan dengan yang vagina tetap lebih banyak erak daripada yang perwaginam. Mungkin demikian ya dokter Yusuf ya. Jadi apapun juga kita kalau mengedukasi juga, jangan mengedukasi eraknya saja, tapi yeah. yang, yang perwaginam ya. Karena kalau erak dengan yeah. konvensional ya semuanya langsung, wah saya tak erak ya, itu susah nanti. Edukasinya yeah. untuk pasien yang sudah direncanakan operasi dong. <laughs> Baik. Yeah, terima kasih dokter Erna, dokter Yusuf. Sampailah kita pada waktu untuk kita berdiskusi kalau misalkan ada yang hand kami persilahkan. Kalau belum ada yang hand nanti saya bacakan. Baik, selama belum ada, nanti saya saya bacakan saja dari Dokter Eko Dikdo Prihasto Cahyo menanyakan mengenai eraks, apa indikasinya dan kapan boleh keluar rumah sakit karena ada bayi yang merupakan kewenangan dari dokter pediatri. Jadi tidak. Otomatis ibunya pulang satu hari, mungkin bayinya bisa pulang lebih dari satu hari. Bagaimana kira-kira monggo silahkan dokter Erna ataupun dokter Yusuf yang post operasi tadi, monggo. Izin dokter Yusuf dulu, apa saya dulu. Monggo, kami persilakan dokter Yusuf ya, monggo, kami persilakan. Jadi singkat-singkat kewawan, -singkat. gitu. Karena rasanya nanti ini sangat menarik untuk untuk sejawat sejawat semua. Ini ini kan yang, ya terima kasih dokter Agusul. Jadi Uh, post-opnya ya, nanti mungkin lebih banyak dokter ya tapi kewenangan memang uh, kita itu kalau bicara tentang operasi ini, enhanced recovery ya after surgery uh, atau ERAS CS ya, dikatakan seperti gitu, cesarean section itu ya tetap uh, kalau untuk pediatri memang kita tidak berhak ya, kewenangan di sana ya, tetapi uh, keberhasilan ERAS itu terlihat Uh, terutama pada sisi uh, sisi ibunya ya bagaimana uh, manajemennya itu uh, ada protokol kalau nggak salah itu 24 atau 25 protokol itu dilaksanakan dengan baik dan keluaran uh, semuanya memang berhasil dengan baik ya memang tidak bisa mengesampingkan sih uh, keluaran bayi mungkin itu uh, dokter yeah. dokter Nawati ya baik terima kasih jadi tetap uh, baik uh, nanti tidak berbeda monggo kami usahakan untuk Dr. Erna, dok. Jadi pertanyaannya tadi siapa yang boleh boleh eras? Tentu screening preoperasi tadi dok, screening preoperasi pasien-pasien tentu yang yang apa namanya terkontrol, artinya tidak ada anemi, kalau anemia dikontrol dulu, kemudian kalau hipertensi hipertensi terkontrol, diabetes juga yang terkontrol, kemudian ya mungkin lebih ini adalah kehamilan risiko rendah yang ada indikasi operasi, misalkan karena indikasi obstetrik. Dan kemudian kalau misalkan ada high risk, high risknya itu sudah terkontrol dok. Kalau 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 misalkan belum terkontrol, tentu tidak boleh menggunakan protokol ini. Nah kemudian kapan dipulangkan? Jadi mempercepat pemulangan kalau dari ini adalah pasien itu biasanya hari hari satu hari setelah operasi. Kalau pasien itu enam jam pasien kan sudah dua jam dia sudah diet dia cair, kemudian 6 jam dia mobilisasi, dia bisa jalan, Biasanya dia latihan pada hari pertama itu tiga kali, misalkan dia sudah enak, hari berikutnya dia jalan sudah enak, maka hari satu hari setelah persalinan dia bisa dipulangkan dong. Nah ini kalau dengan bayi, nah ini kadang-kadang itu dok kesulitannya, bayi itu masih nunggu ini, nunggu apa, dicek apa sehingga ibunya pulang, bayinya belum gitu. Nah itu memang ada di e, beberapa rumah sakit, kami pengalaman juga seperti itu. Kita udah ibunya pulang, bayinya belum boleh, jadinya ibunya nunggu bayinya gitu. Nah memang seperti ini tadi salah satu uh, eras itu adalah koordinasi dengan tim neonatologi. Nah uh, kalau misalkan tim neonatologi itu juga diberikan info, tentu uh, kita bisa berkoordinasi bagaimana supaya kita itu bisa satu irama gitu. Ibunya pulang, bayinya juga pulang. Jadi nggak uh, neonatologinya masih nggak boleh, ibunya udah boleh pulang. Pas ibunya kan juga pengen nunggu bayinya, Wong dia itu pengen cepat pulang karena pengen Pengen gendong bayinya, kan, gitu. Jadi mungkin itu itu bagian dari eras, dok, uh, koordinasi dengan tim neonatologi untuk uh, kepulangan ini. Demikian, dok. Oke, jadi demikian, G, dokter. Uh, iya. Dokter, mungkin sedikit, dok. Jadi uh, terkait tadi semua kerja tim sampai... Uh, apa ya pernah saya baca juga jadi ibaratnya ya ini melibatkan mulai dari direktur sampai tukang bersih kamar operasi jadi semuanya terlibat jadi bukan hanya urusan objin sama anestesi itu itu erak itu seperti itu terima kasih ya Oke, terima kasih Oke, baik jadi untuk selanjutnya ada dari dokter iman mengenai teknik cara operasi dan penjahitan atau benang-benangnya apakah kira-kira uh, mempengaruhi dari Efek nyeri pasca operasi. Kemudian pada preeklampsia berat tanpa komplikasi kira-kira boleh apa tidak, Dokter Erna? Monggo. Yang pertanyaan yang pertama, kemudian metode operasi pembelian benang itu tidak tidak ada perbedaan Dokter Agus terhadap nyeri. memang tidak dibahas karena sebetulnya eras yang awal itu dari anestesi ya dari operatifnya itu. Jadi tidak ada rekomendasi khusus terkait. Uh, apa namanya, teknik operasi teknik operasi yang direkomendasikan tadi dokter Iman, itu prinsipnya kita tidak memanipulasi uh, abdomen tuh berlebihan uterus dan organ-organ uh, sekitarnya sehingga memungkinkan mencegah mual muntah yang berlebihan supaya pasiennya nyaman nah tentu kalau misalkan indikasi kita itu karena ruptura uterio gak bisa dipakai era, karena kita kan tentu akan uh, apa mengeksplorasi, mencari kausa, itu perlu perlu dilakukan lebih lama. Jadi biasanya untuk uh, yang SC yang sederhana ya mesti. Nah kemudian uh, pertanyaan yang kedua untuk preeklamsi berat, untuk preeklamsi berat itu mungkin metode eras parsial ya pengendalian nyerinya bisa dipakai. Tapi kalau misalkan untuk kepulangan lebih dini, rasanya kita tidak bisa mengikuti karena kalau pasien preeklamsi kita perlu observasi pasca operasinya bagaimana tensinya, produksi urinnya seperti itu. Jadi mungkin parsial apa yang bisa diterapkan di era mungkin early intake bisa, kemudian pengurangan mual muntah, kemudian mobilisasi dini lebih bisa. Tapi observasi kepulangan untuk pasien preeklamsi tentu tidak bisa tetap kita mengikuti protokol bagaimana perawatan preeklamsi berat. Demikian dokter. Ya, kemudian kalau emergensi bagaimana dokter? Ini dari Dr. Hood. Kalau operasi emergensi, uh, tentu tadi emergensinya misalkan dok kalau uh, mungkin ada pasien jadi dari uh, sistematik review tadi ada pasien emergensi dan pasien elektif. Kalau pasien emergensi yang dilakukan itu tentu uh, apa dengan uh, persyaratan tadi uh, uh, apa kalau misalkan uh, pada saat emergensi tadi salah satu um, motilitas usus itu kalau dia pasien itu In labor maka dia akan lebih lambat dibandingkan yang tidak tergantung emergensinya apa. Misalkan kalau uh, kala dua lama atau uh, karena kemacetan persalinan tentu kita akan melihat uh, intake or, pada terakhirnya kapan itu kita akan uh, mengamati itu dan kalau misalkan itu lebih dari lebih dari apa dua jam mungkin. Masih bisa, mungkin parsialnya itu, Dokter Bu, kalau emergensi tetap bisa dilakukan dengan kondisi tertentu, asalkan tidak ada screening tadi anemia, resiko perdarahan, apa itu tidak ada, tetap bisa dilakukan dengan modifikasi asupan uh, makan dan early uh, feedingnya mungkin bisa tetap dilaku, diberikan sesuai dengan kondisi pasien pada saat itu. Jadi ada yang em uh, kondisi emergensi masih bisa dilakukan, Dokter Bu. Ya, mungkin ikut menjawab, dok. Jadi ya. prinsipnya sebenarnya elektif dan emergensi itu sama-sama bisa dikerjakan untuk eras. Tetapi misalnya outputnya itu tentu uh, bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena ada item-item yang uh, masalah makan minumnya tadi yang terakhir, kemudian dia ternyata dia nanti terkaget-kaget setelah post op itu banyak sekali ternyata aturannya harus sekian jam sekian harus mulai duduk harus swing jam itu setelah di ruang pulih sadar harus mulai ngunyah dan lain sebagainya nah makanya memang persiapan perioperatif itu pada kasus ini memang sangat penting karena pasien itu akan dibawa tur gitu loh tur ini sebelumnya saat anda dijalani, kemudian postnya kalau yang emergensi kan kondisi itu tidak tidak siapkan mungkin itu dokter terima kasih yeah. Ya, ya baik, terima kasih. Jadi intinya uh, untuk mengurangi rasa nyeri itu penting sekali. Jadi untuk mengurangi dari sisi kita yang penting manipulasinya juga hati-hati. Kita eksterorisasi hanya atas indikasi saja ya dokter Erna ya. Jadi itu. tidak semua uh, zaman dulu eksterorisasi untuk melihat di belakang dan seterusnya. Tapi kalau sekarang nggak ada indikasi ya kita tidak melakukan eksterorisasi kecuali kalau memang ada indikasi untuk nyeri dari sisi kita. Gitu. Baik, kemudian untuk selanjutnya ini ada dokter Trianggono. Jadi mengenai <coughs> kord clamping itu dokter Erna, kemudian yeah. <coughs> uh, penggunaan durogesik patch, apakah direkomendasikan? Monggo, misalkan mungkin dokter sama dokter Yusuf, monggo dokter Erna. Iya, yeah, kalau uh, peng, apa di kord clamping itu kan untuk memberikan kesempatan, maksudnya uh, ini terutama memberi uh, untuk bayinya supaya lebih banyak darah yang masuk ke bayi sebelum diklaim, itu dilakukan uh, dire direkomendasikan di di era ini di metode era ini jadi di crowd camping paling enggak mungkin satu uh, sampai 1 menit ya kita bisa delay dan juga mi apa milking itu bisa kita lakukan dan kemudian skin to skin contact. Jadi uh, skin to skin contact itu bukan cuma ditempelin tok tapi inisiasi menyusu dini artinya selama operasi pasien ditempelkan di ibu memberikan bonding pada ibu. Nah, kemudian penggunaan durogesik patch, durogesik itu kan isinya fentanyl ya. Nah, fentanyl termasuk opioid yang dia bisa memberikan efek sedasi dan berisiko mual muntah pada pasien. Sehingga kalau pada pasien erat, fentanyl itu tidak apa, eh, fentanyl tidak direkomendasikan. Biasanya kalau diberikan iv anestesi juga dengan dosis seminimal mungkin. Jadi drogasic patch itu berisiko terjadi mual muntah, pusing pada pasien sehingga itu tidak direkomendasikan dr Tianggono maka penggunaan e, analgesik yang disarankan untuk pasien era itu kombinasi jadi tadi acetaminophen dengan ibuprofen, acetaminophen dengan e, tramadol itu direkomendasikan. Saya melihat beberapa pasien itu sudah cukup nyaman dengan anti, anti nyeri itu tapi memang ada beberapa pasien yang yang masih itu ya mungkin ambang nyerinya memang Uh, rendah ya jadi ada yang tetap misalkan minta diberikan uh, kayak basic pads kayak gitu tapi perlu diedukasi bahwa itu bertentangan dengan prinsip dari eras prinsipnya dari eras kan mencegah mual dan muntah sehingga pasien nyaman kalau diberikan itu pasien pusing mual muntah akhirnya jadi nggak jadi mobilisasi tidur lagi nanti pasiennya begitu yeah. Tujuh, dok. Baik, baik. Ya, Jadi, bi kan. bisa dikatakan uh, Durogesic patch ini musuhnya era sebenarnya. Jadi hmm. jangan dipakai musuhnya dia. Game okay. okay, Jadi ini mungkin masih satu lagi pertanyaan ya karena waktunya tinggal dua menit saja. Ini saya ringkaskan dari Dr. Suleman dan Dr. Ardian di mana apakah ada protap dari POGI uh, tentang sarana prasarana uh, tentang pre-op-nya itu Dr. Yusuf, pre dan post-op-nya? Natal mengenai erak sini, kemudian yang menarik sekali adalah dari dokter Didin ini bahwa lebih efisien ternyata erak sini. Kemudian bagaimana dari aspek etik, kemudian yang kedua dari aspek dari tarif khusus yang di rumah sakit itu barangkali ya. Ya, jadi monggo kami persilahkan ini agak pertanyaannya agak berat. jawab dokter saja. Jadi Uh, kami semua, ya, Dokter Agus, terus semua kita di Pogi. Sebenarnya, uh, kalau untuk se seperti ini, uh, Pogi sepertinya tidak akan mengeluarkan rekomendasi karena era sini kan kayak ada seminat ya, ada society. Kalau di Amerika, ya, uh, protap-protap seperti itu tadi, Dokter Erna mengatakan sudah kita jalankan. Sebenarnya, tinggal uh, kita uh, apa itu lebih strict lagi, ya, terus kerjasama tim itu yang belum kita jalankan mungkin ya itu satu rumah sakit yang ikut terlibat ya kemudian nah ini berhubungan dengan rumah sakit aspek etik ya uh, yang melanggar etik itu kalau kita beriklan kita di media sosial menampilkan wajah kita menunjukkan seolah-olah yang bekerja kita padahal itu kan tim yang besar nah itu punya potensi kita potensi ya potensi melanggar etik tetapi karena dia lebih efisien, eh, hospitalisnya dia lebih pendek, harusnya dia tarifnya lebih murah, harusnya. Nah, nah di sini itu kebalikan ya. Kalau di negara maju era sini eh, malah untuk menekan efisiensi di kita malah dijual untuk meningkatkan cost. Nah, artinya yang bisa menegur rumah sakit itu etik rumah sakit. Nah, versi yang bisa akan menegur kalau mereka beriklan dengan harga. Mungkin itu untuk Dokter Ardian. Terima kasih dok. Oke, yeah, terima kasih Dokter Yusuf. Jadi monggo Dokter Erna. Yeah, do, setuju dengan Dokter Yusuf. Kalau sebetulnya tujuannya kalau dari berbagai apa namanya literatur publikasi itu menurunkan kos karena memperpendek ramah lawat inap. Tapi justru kalau di sini itu dipaketkan lebih mahal dok. Jadi lebih mahal karena pasien lebih nyaman dijual lebih mahal dengan asumsi bahwa kalau eras itu penggunaan Analgesiknya, padahal analgesiknya jauh lebih murah, yang sederhana justru yang dipakai. Nah, kemudian alasan lain adalah dengan eras itu pasien harus mobilisasi lebih awal maka tenaga keperawatan yang mendampingi pasien pada saat dia mobilisasi di rumah sakit pengamatannya itu harus lebih optimal gitu sehingga memerlukan tenaga yang lebih banyak itu salah satu alasan rumah sakit mengapa apa namanya tarif eras itu lebih tinggi karena mereka apa namanya bidannya itu harus mendampingi pasien itu sepertinya jadi jadi hampir ini ya enam selama dua jam enam jam itu dia mendampingi membantu pasien uh, duduk mengajari pasien jalan seperti itu kalau misalkan metode oh belum platus, besok dilihat lagi misalnya jadi itu itu salah satu alasan yang dipakai rumah sakit tapi sebenarnya tujuannya adalah uh, menekan kos, cost, menurunkan kosnya ya. Jadi mungkin secara etik itu yang perlu dibahas dok. Dan tentu iklan tadi seperti yang disampaikan dokter Yusuf itu atau yang disampaikan dokter Sul di awal jangan mengiklankan ERAS lebih baik daripada persalinan pervaginam. Tapi kalau pasien itu memang indikasi SC maka pasien bertanya tentang eras maka edukasinya eras itu begini gitu bukan uh, pada saat kita 36 37 minggu menentukan metode persalinan Oh eras saja bu lebih nggak nyeri daripada per ya itu nggak boleh tapi kalau misalkan di ganda minggu oh ini memang letaknya lintang misalkan kita ini nggak bisa lahir pervaginam, bayi besar misalkan indikasi atau ini HSVB indikasi ya itu salah satu pilihannya adalah menjelaskan bagaimana erak itu dilakukan gitu bukan uh, untuk edukasi sejak awal jadi mengiklan persalinan nyaman itu erak pervaginam jadi nggak nyaman gitu bu. mungkin yeah. gitu. Menambahkan sedikit, dok, mungkin dokter Fauzan tadi tanya tentang apa puasanya itu tadi. Rekomendasinya adalah 8 jam sebelum anestesi itu makan sembarang, 6 jam sebelum anestesi itu light meal, terus dua jam sebelum insisi itu, sebelum anestesi itu, tadi dikatakan dokter Renawati ya karbohidrat tadi 45 lima gram atau yang sederhana adalah kasih jus apel itu aja. G. Yeah. Okay, baik. jadi karena waktu jadi sangat menarik sekali sebetulnya banyak sekali yang ingin bertanya ya. Tapi yang uh, penting dari sini dari sisi erak dan persiapannya ini yang penting adalah kita adalah KIE mengenai baik KIE terak, uh, indikasi maupun KIE penanganannya pre opnya, post opnya, kemudian analgesiknya dan rasanya yang juga penting tadi perlu tadi oleh dokter Sub tadi bahwa jangan kita non opioid ya kalau bisa analgetiknya karena kita berharap tidak opioid tadi ya kemudian kita dari sisi kita dari dokter Ema menyebutkan bahwa yang penting adalah kita juga menghindari dari sisi opjin untuk mengurangi rasa nyeri operasinya dengan mengurangi manipulasi tadi rasanya penting sekali gitu baik jadi barangkali itu dari yang terakhir tadi dari mengenai biaya itu memang di kita itu memang demikian ya kita itu seperti haji ya Haji itu kalau 40 hari dibandingkan haji yang 10 hari, harganya 10 lebih mahal yang 10 hari. <SILENGESITAN> Jadi memang dimanfaatkan ini ya. Tapi ya tolonglah ini nanti kita untuk kita semua nanti tolong kita juga ikut berbicara dengan manajemen bahwa kalau bisa apapun juga eraks itu jangan dijual tapi eraks itu ya sudah tidak usah diomongkan pada pasien dengan ya kita informasikan tapi tidak perlu dijualkan pada pasien bahwa itu yang akan kita kerjakan ya seperti eraks gitu aja ya jadi itu mungkin akan lebih baik mungkin gitu. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama dari diskusi ini. Applaus untuk Dr. Yusuf dan Dr. Ernawati yang telah membawakan dengan baik sekali. Dan moga-moga saja dengan keterbatasan waktu kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk para peserta yang masih belum bisa dijawab pertanyaannya. Baik, saya akhiri sesi pertama ini. matur nuwun sangat Dr. Yusuf, Dr. Ernawati. Matur-matur. Terima kasih kita lanjutkan dengan sesi kedua karena ini sudah agak molor lumayan ya lima menit nih jadi seksi kedua ini ada dua pembicaranya, yaitu yang pertama adalah yang sudah tidak asing lagi, Dr. Ilham Aldika Akbar. Jadi beliau itu ahli betul mengenai kedokteran fitur maternal, dan utamanya ini juga pada nutrisi. ya. Dan nanti beliau akan uh, mendiskusikan mengenai, mengenai suplementasi protein pada operasi sesar. Ini jadi yang sangat penting sekali, utamanya untuk penyembuhan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mengenai pemilihan dari protein-protein yang diberikan pada ibu hamil maupun maupun ibu melahirkan dan pasca operasi oleh uh, Bu Dewi Nurdina gini. Baik, kami persilakan Dr. Muhammad Aldi Kabar untuk menyampaikan presentasinya selama 20 menit, Dr. Aldi nggih. <tuh> eh yeah, Dr. Agusul. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Apakah suara saya terdengar jelas, Dr. Rasul? Baik, Dr. Aldi, Oke. Terima kasih, Dr. Rasul. <tuh> nah, selamat siang kepada senior saya, guru-guru saya, dan rekan sejawat kami sekalian, alhamdulillah sudah hari ke-22 Ramadan ini ya kita ya, siang ini kita isi dengan uh, kegiatan yang bermanfaat di <coughs> majelis ilmu ya semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya diberi tugas untuk mem memberi membicarakan tentang suplementasi protein sebenarnya. Namun saya coba membahas lebih general saja <coughs> bagaimana sebenarnya peran nutrisi ya pada penyembuhan pasca operasi cesar kalau kita berbicara uh, pemulihan operasi sesar tentu yang utama adalah bagaimana penyembuhan <tuh> lukanya ya luka operasinya. mohon um, maaf saya agak sedikit batu. <tuh> jadi uh, penyembuhan luka itu kalau kita pelajari ada empat fase ya <tuh> fase awal hemostasis ketika ada jaringan luka di tubuh kita maka akan ada fase hemostasis yang bertujuan untuk menghentikan perdarahan kemudian ada fase inflamasi untuk mensterilkan luka, kemudian fase proliferasi dan modeling untuk mengembalikan ke jaringan yang awal sebelum terjadinya luka operasi maupun trauma. <tuh> ya maaf. Jadi pada fase hemostasis ini kita lihat adanya uh, pada awal ya, ini fase pertama di mana sel darah merah, platelet itu akan mendatangi luka untuk uh, bertujuan untuk menghentikan perdarahan. Di sini akan diaktivasi faktor-faktor koagulasi intrinsik maupun ekstrinsik. jadi supaya terjadi penghentian atau pembekuan darah di sini terjadi juga fase konstriksi mengurangi aliran darah ke luka dan agregasi platelet <tuh> tujuannya demonstrasi sesuai namanya yang kedua fase inflamasi di mana masuk sel-sel inflamasi mediator-mediator inflamasi baik makrofag netrofil, ya <tuh> kemudian limfosit dan fagositosis masuk semua ini akan memfagostosis dan menyingkirkan bakteri sehingga luka itu menjadi steril. Ini kira-kira terjadi selama enam hari. <tuh> Kemudian terjadi fase <tuh> proliferasi di mana mulai terbentuk jaringan ikat ya, jaringan kolagen. Di sini ada angiogenesis, ada fase dilatasi untuk mensuplai jaringan tersebut supaya bisa tumbuh dengan baik. Sampai akhirnya terjadi luka yang stabil. Nah, sampai terakhir baru terjadi remodeling ini berlangsung lama selama setahun lebih sehingga luka itu menjadi dewasa ya istilahnya jadi lebih matur kemudian jadi remodeling kolagen dan ini akan kontraksi sehingga lukanya menjadi menutup ya jadi makanya kalau kita pada pasien-pasien misalnya yang ada infeksi luka cukup jauh itu kan bisa menutup sendiri lama kelamaan <tuh> karena adanya proses remodeling tersebut nah kita berbicara mengenai peran penting nutrisi ya sebenarnya nutrisi ini adalah kunci ya kalau saya bilang <tuh> bahwa mungkin hampir sebagian besar kasus komplikasi kehamilan atau komplikasi persalinan terjadi itu karena akarnya dari nutrisi ada permasalahan pada nutrisi pada ibu hamil makanya kenapa ini satu topik yang penting nanti tidak tidak lupa juga bahwa ternyata defisiensi nutrisi ini sangat mempengaruhi penyembuhan luka ya kita ketahui kita semua sudah tahu kalau terjadi gangguan nutrisi pasti penyembuhan lukanya juga akan Terhambat, kalau kita berbicara nutrisi, ada dua jenis: ya, ada makronutrisi, yaitu elemen-elemen besar, ya, dan mikronutrisi. Nah, makronutrisi adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Ini yang penting dijaga kecukupan, ya, jumlahnya, maupun distribusinya, atau keseimbangan komposisinya harus seimbang. <tuh> Idealnya, seperti demikian komposisi makan kita 40-60% karbohidrat, 25% 30% lemak dan 15-20% protein. Nah, pada fase pemulihan dari pasca operasi itu dibutuhkan protein yang jauh lebih tinggi dari literatur sekitar 25% dari seharusnya, maka dari normalnya karena itu ada ada wacana atau uh, untuk penambahan suplementasi protein untuk mempercepat penyembuhan luka. Sedangkan mikronutrisi itu adalah asam vitamin, mineral. Ada beberapa asam amino yang sangat esensial ya untuk penyembuhan luka yaitu yang banyak dipelajari arginin, glutamin ya. Kemudian vitamin-vitamin semuanya penting. Kemudian zat-zat mineral ya, zinc, zat besi maupun selenium ini semua penting <coughs> untuk penyembuhan luka. Bahkan penting juga sebenarnya pada kehamilan untuk mencegah berbagai komplikasi pola makan sehat itu seperti apa ini ya kalau kita mungkin ini penting untuk untuk kita sendiri dan untuk kita edukasi ke pasien ya dan juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari istilahnya piramida makanan <tuh> jadi piramida ini menunjukkan bagian terbawah itu yang terbanyak kita konsumsi tadi karbohidrat ya ini karbohidrat sekitar 40 sampai 60 itu yaitu roti sereal nasi ya kentang <tuh> gandum dan, dan sebagainya di atasnya buah sayur ya ini bisa saling bertukar ini ada yang kalau kalau sejauh sekalian mungkin mencari di tempat lain mungkin juga protein yang dibawa ini bisa saling bertukar buah sayur dan kemudian atasnya adalah protein sumber protein susu produk-produk susu ya keju kemudian mentega dan lain sebagainya atasnya lagi protein protein yang hewani ya daging ikan dan alternatif lain baru yang lain ini ada yang ter paling sedikit adalah lemak ya, lemak, minyak dan manis-manis ya. Jadi kayak makanan-makanan manis, minuman-minuman manis, boba dan lain sebagainya itu ya minimal mungkin sebenarnya. Ini kalau kita mau sehat seperti ini makannya. <tuh> Namun sayangnya ya untuk pola makan kita atau mungkin kebanyakan orang Indonesia itu seperti jam pasir ini ya. Jadi yang banyak itu karbohidratnya, nasinya banyak, ikannya sedikit, lemaknya banyak ya. Jadi nggak sehat ini pola makan yang diabut apa diabetogenik ya nah, seperti itu nah ini mungkin kalau kita <tuh> sekarang masih seperti ini harus kita rubah harus benar-benar kita rubah mengikuti piramida makanan defisiensi protein apa sebenarnya efeknya ya sebenarnya protein ini dibutuhkan pada fase proliferasi utamanya ya kalau terjadi defisiensi protein maka akan terjadi gangguan angiogenesis ya pembuluh darah menjadi lebih sedikit Proliferasi fibroblas sehingga tidak akan bisa membentuk jaringan ikat ya mengganggu produksi kolagen akhirnya dampaknya akhirnya semua akan mengurangi bentukan jaringan ikat nanti pada fase proliferasi dan modeling itu juga akan sangat lambat. Namun sebenarnya protein ini juga dibutuhkan pada semua fase sebenarnya fase fase awal fase inflamasi juga membutuhkan protein. Jadi protein ini sangat penting. Kemudian karbohidrat ya kalau kekurangan kita akan mengganggu pembentukan ATP atau energi ya sintesa protein ini yani jadi karbohidrat itu dibutuhkan untuk untuk protein. Jadi secara tidak langsung juga penting untuk penyembuhan luka ya. Karena protein itu berperan pada semua fase penyembuhan luka. Dan juga sekali lagi mengganggu proses <coughs> angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah. Nah, asam lemak dan kolesterol mungkin juga penting, namun tidak sementing yang protein tadi ya. ini lebih pada pembentukan sel, membran maupun sel saraf <coughs> ya, sel akson saraf. Nah sedangkan mikronutrisi ini semua sangat penting sebenarnya ya. Mikronutrisi ini sangat penting sekali. Mulai arginin, glutamin ini dengan masing-masing peranannya. Vitamin A, vitamin C, vitamin D ini penting semua. Jadi pada semua fase ini dibutuhkan kecukupan <coughs> mikronutrisi yang yang cukup ya untuk semua fase, semua fase penyembuhan luka. Karena ada penelitian menarik yang dilakukan di Jakarta ya, ke Prof <tuh> Prof Bowo itu meneliti bahwa ternyata pada trimester pertama 85% ibu hamil itu kekurangan semua jenis <tuh> mikronutrisi dan termasuk jenis makronutrisinya berupa protein itu kekurangan. Jadi jadi sebenarnya hampir bisa dipastikan pasien-pasien kita itu kekurangan nutrisi. Makanya sebenarnya suplementasi vitamin ini sangat penting kalau kita berikan suplementasi vitamin harapannya bisa mengurangi ya defisiensi nutrisi tersebut. Ini mungkin kita kita bisa banyak sendiri bahwa semuanya ini sangat penting untuk penyembuhan <tuh> luka. Nah, ini juga kalau kita uraikan per tiap fase ya, inflamasi semuanya butuh. Nah, kalau untuk protein memang yang banyak dibahas itu arginin, glutamin ya. Kemudian sistein dan prolin ini empat empat asam amino esensial yang kalau kita baca-baca di one healing itu memang sangat dibutuhkan. Kemudian juga ada vitamin-vitamin, ada asam lemak ya, asam lemak ini yang pufa ya, yaitu DHA sama EPA ini yang yang penting ya. Juga kita perlu belikan juga sebenarnya pada waktu kehamilan DHA dan EPA ini penting juga untuk uh, tumbuh kembang anak nanti ya untuk kecerdasan janin. <tuh> juga memang ada sedikit penelitian yang menunjukkan bisa mengurangi risiko kalau DHA. Nah ini mungkin saya sinergikan dengan presentasi Dr. Anna dan Dr. Yusuf ya bahwa penting untuk identifikasi pasien yang risiko mengalami malnutrisi preoperatif. Jadi sebelum operatif sebenarnya seminggu dua minggu kalau kita lakukan elektif CSC itu kita harus menilai pasien ini malnutrisi apa tidak sebenarnya atau uh, normal atau tidak ya nutrisinya. Kita nilai dari skor ya. Uh, sorry, mungkin ini kita belum ya ke sana. <tuh> Jadi malnutrisi itu sangat berpengaruh pada penyembuhan luka, Nah, faktor risikonya apa? Ini intake yang tidak dikuat ya. Jadi pola makannya tidak baik. <tuh> Kemudian dia mungkin ada gangguan indra sensorisnya atau dietnya tidak seimbang. <tuh> Jadi kalau ini makannya sedikit, kalau ini makannya banyak tapi uh, enggak balance, tidak sesuai healthy piramid food tadi. Jadi makannya cuma nasinya banyak tapi apa namanya? ikannya cuma sedikit sekali aja. Mungkin rata-rata <tuh> uh, masyarakat kita seperti demikian ya. Ini juga tidak bisa disalahkan karena faktor sosial ekonomi kita ya. Jadi nasinya yang banyak, proteinnya sangat sedikit sehingga ini juga membuat malnutrisi dan akhirnya ada faktor penyakit ya, faktor penyakit penyakit kronis. Nah, jangan dikira malnutrisi itu hanya yang kurang gizi ya. Obesitas itu juga di, juga dikategorikan sebagai malnutrisi. Karena sebenarnya pada obesitas itu dia tidak balance ya. Seperti saya katakan tadi, sebagian besar orang-orang obesitas kalau diperiksa Mikronutrisinya itu juga banyak yang defisiensi atau kekurangan, ya. Dia tidak seimbang, terlalu banyak lemak atau karbohidrat olahan, ya. Makanan-makanan -makan cepat saji itu yang, uh, apa namanya, ibu-ibu zaman sekarang <tuh> banyak makan, atau makanan rendah nutrisi, yaitu junk food, ya. Makan, makan junk food itu kalorinya tinggi, gulanya tinggi, tapi nutrisinya sangat rendah. Itu makanya sangat tidak baik, <tuh> sangat harusnya kita larang pasien-pasien kita makan junk food, ya, makanan fast food itu. <tuh> ya, maaf. Nah, ini tadi yang saya katakan MOS, score yang namanya, MOST score. Ini di direkomendasikan oleh NICE dari Inggris. Nah, kita kalau menilai pasien kita pre-op apakah dia malnutrisi atau tidak, kita lihat dari BMI-nya. <tuh> apakah dia ada eh, sakit yang berat atau ada gangguan nutrisi? Apa intik nutrisi nggak bagus dalam lebih dari lima hari ya? Nanti di skor, <tuh> kalau skor nol, low risk ya, skor satu itu medium, Uh, kalau skor 2 itu maka kita kita harus konsultasikan rujuk ke, <coughs> ke ahli gizi untuk segera perbaikan misalnya sebelum persiapan operasi ya. <coughs> Atau kita juga bisa berikan suplemen mikronutrisi ya, kita berikan tambahan. Idealnya memang diperiksa ya, namun kalau itu di tempat kita rasanya tidak mungkin karena mahal sekali pemeriksaan, pemeriksaan apa mikronutrisi di lab itu mahal. Jadi mungkin lebih baik kita kita berikan aja mikronutrisi suplementasinya kalau pasiennya memang high risk. <coughs> Nah, ini, ini terkait dengan erak ya, terkait dengan dokter <tuh> tadi. Jadi penyembuhan luka akan tertunda pada pasien yang mengalami periode kelaparan peri operatif Jadi sebelum maupun setelah uh, operasi SJ itu jangan sampai pasien kelaparan terlalu lama ya. Kalau zaman dulu kita diajari nggak boleh makan ya, Bak boleh makan harus makannya pun bertahap, harus bubur dulu, bubur halus, bubur kasar, baru baru apa namanya <tuh> makanan nasi ya. Tapi itu konsep itu sudah ditentang apa sudah dipatahkan oleh banyak peneliti-peneliti di era modern ini. Jadi, eh, kenapa kalau kelaparan starvation itu menyebabkan neovaskularisasi terganggu, konsentrasi kolagen terganggu, fase inflamasi lebih lama ya. Macam-macam ini semua menyebabkan <tuh> gangguan pada penyembuhan luka. Jadi, memang tidak boleh puasa terlalu lama sebelum maupun setelah operasi. Maaf dokter Adi, Ya, dok. 3 menit ya. Oh iya, maaf dok. Oh, tadi saya ngebut aja dok. Nah, suplementasi nutrisi itu penting untuk menurunkan komplikasi pas operasi. Nah ini yang, yang paling penting arginin ya. Protein penting pada semua fase penyembuhan luka yaitu limfosit, leukosit ini semua dibentuk oleh protein. <tuh> Jadi kalau kekurangan protein maka kolagennya akan berkurang. <tuh> ini peran dari arginin. Ini sumber arginin ya dari protein kedelai, daging ikan, kemudian hasil pemecahan di ginjal dan sebagainya. Ini peran penting arginin <tuh> pada proses pemulihan kondisi ya. Glutamin ini juga penting sekali dari semua uh, sistem metabolisme tubuh kita. Dia juga sangat berperan. <tuh> nah, suplementasi protein gimana hasil penelitiannya? Ini ada meta analisis ya. Ternyata kalau diberikan suplementasi tinggi protein ini secara oral, itu akan menurunkan risiko dikubitus, ya atau uh, penyembuhan luka yang ter, ter, apa, tertunda ya atau delay ya dia mempercepat penyembuhan luka pada pemberian yang <tuh> nutrisi ini hmm, cukup banyak sampelnya ribuan ya. Ini ada case apa case report ya penggunaan eh, pada ibu hamil yang SC diberikan suplementasi arginin oral dua kali satu selama 14 hari ini kandungannya vitaminnya pada kasus ini luka skor sembuh luka uh, operasinya sembuh dengan skor sempurna ya 5 dari metode ini pada padahal kalau diteliti rata-rata di populasi itu penyembuhan skor 5 itu hanya 16%. Jadi ini dikatakan arginin ini mempercepat penyembuhan luka SC. Jadi kalau menurut peneliti yang penting adalah arginin, glutamin, vitamin C, vitamin E, dan dan zinc. Ini ada penelitian menarik yang dikerjakan di Aceh ya. <tuh> Saya baru menemukan ini pemberian protein untuk pos SC. Nah, dia RCT ya, kelompok intervensi kontrol 15 15. <tuh> di kedua sampai hari keenam pasien saja diberikan 6 telur bus per hari ya. Satu telur bus itu 6 gram. Jadi sehari diberikan 36 gram protein. Kemudian dievaluasi lukanya ternyata pada kelompok yang intervensi yang mengalami penyembuhan luka yang sempurna itu jauh lebih tinggi daripada kelompok yang kontrol. <tuh> jadi seperti ini persen dibanding 6%. Kemudian eh uh, skor untuk proliferasi selnya juga jauh lebih baik pada yang intervensi. Nah ini metode ERAS ini ya ternyata sangat menunjang perbaikan nutrisi preoperatif. Jadi sebaiknya ini salah satu alasan juga mengapa kita harus menggunakan metode ERAS ya atau ERAS ya. Ini adalah langkah-langkah eh, terkait nutrisi pada metode ERAS ya. Jadi tadi sudah dijelaskan mungkin sama Dr Yusuf. Eh, ini spray op ini harus diawali tadi ya 14 hari sebelumnya kalau ada gangguan nutrisi diperbaiki segera suplementasi ya. Kemudian tadi sudah Nah, ini nutritional support. Jadi segera makan dalam 24 jam. Jadi, segera mungkin ya kalau bisa makan itu 6 jam gitu sudah boleh makan sebenarnya ya. <tuh> Kemudian ada tadi mungkin sudah disebutkan ya punya permen karet. Jadi pada era itu setelah post op langsung punya permen karet untuk perangsang uh, ususnya segera bergerak. Uh, ini sudah tadi ya early enteral feeding. Pokoknya harus cepat makan untuk mempercepat uh, kerja usus memperbaiki pemulihan juga ya. Kemudian ada imunonutrisi, yaitu suplemen nutrisi yang bisa memberikan efek pada sistem imun. Ini efeknya menurunkan inflamasi dan mempercepat penyembuhan. luka ini yang banyak diteliti yaitu PUFA, ya, DAA, arginin, glutamin, dan lain sebagainya. Ternyata <tuh> pemberian arginin itu bisa menurunkan risiko infeksi post-op ya, dan lama perawatan. Ini meta-analisis yang cukup cukup besar, ya 35 studi. Selain itu juga pembelian imunonutrisi ini bahannya Uh, yang sebelah kanan supresi ini uh, itu juga menurunkan infeksi dan lama perawatan post op sama hasilnya sama ternyata dengan pemberian imunonutrisi tadi yang mengandung arginin ya maksud maaf kebalik yang atempro ini yang imunonutrisi diberikan arginin yang ini tidak ada argininnya juga kadar proteinnya juga lebih tinggi <tuh> ini ini hasilnya bahwa persentase infeksinya kemudian infeksi luka operasi dan lain sebagainya itu menjadi lebih rendah pada yang diberikan suplementasi imunonutrisi tadi Kemudian ini mungkin juga sama hasilnya pokoknya suplementasi protein itu mempengaruhi akan membuat perbaikan luka lebih baik ya, dan menurunkan risiko komplikasi post op. Nah, ini mungkin <coughs> mungkin dua slide lagi dergesul. Sumber protein ini dari mana ya? Kita kasih suplementasi protein dari mana ya? Kita bisa dari sebenarnya dari diet ya. Kalau memang pasiennya bisa langsung makan diet dari yang nabati sebelah kiri atau yang <coughs> hewani. Yang paling gampang ya telur ya kasih telur rebus atau telur atau susu ya susu mungkin atau kacang-kacangan kalau dari 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 tanaman ya ini adalah 10 makanan dengan kadar protein tertinggi ya jadi mungkin kita bisa lihat dada ayam ya makanya kalau dipakai orang-orang yang olahraga selalu makannya dada ayam kemudian tuna beef ya pork mungkin kita nggak konsumsi di Indonesia dan lain sebagainya telur ya juga termasuk yang yang simpel yang bisa kita terapkan di rumah sakit kita mungkin telur ya nah, gunakan oleh penjelasan suplementasinya jenis-jenis apa proteinnya mungkin akan disampaikan oleh pembicara setelah setelah kami <tuh> mungkin demikian sejauh uh, sekalian yang bisa saya sampaikan semoga ini bermanfaat buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih dr aldi jadi presentasinya sangat menarik sekali jadi mengenai bahwa Uh, untuk penyembuhan luka, nutrisi adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Ya. Gitu. ya, baik. Jadi kami lanjutkan untuk selanjutnya. Monggo kami persilahkan untuk uh, Mbak Dwi Nurdina, gitu, untuk menyampaikan mengenai protein juga. Gitu. Monggo, monggo, Mbak. Baik, uh, terima kasih, Dokter Agusul. Uh, suara saya terdengar ya, dok. Jelas Aik. ya, dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dokter sekalian. Perkenalkan, saya Dwi Nurdina dari PT Satya Abadi Farma. Kami dari PT SAP mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya webinar Sogu ke-27 kali ini kerjasama antara PT SAP bersama Pogi Surabaya dengan materi yang sangat menarik dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dr. Brahmana spesialis objen konsultan Dr. Dr. Agus spesialis objen konsultan Dr. Pandu spesialis objin dan tentunya Dr. Muhammad Yusuf spesialis objin konsultan, Dr. Dr. Ernawati spesialis objin konsultan dan juga Dr. Muhammad Ilham spesialis objin konsultan yang sudah bersedia mensupport materi pada kesempatan hari ini. Kami berharap dengan adanya acara hari ini dapat menambah keyakinan para dokter semua terhadap PTSAP. Izinkan kami dokter untuk memperkenalkan pilihan suplementasi oral protein pada kehamilan. Sebelumnya perkenalkan kami PT Sati Abadi Farma. Kami merupakan perusahaan yang spesifik dalam memasarkan dan mendistribusikan produk farmasi mutakhir di Indonesia. Kami memiliki visi menjadi yang terdepan dalam menyediakan produk-produk kesehatan untuk hidup yang lebih baik. Tim marketing SAP tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini tim kami berada di 59 kota besar dari Aceh sampai dengan Papua. Dan juga kami didukung oleh distributor berskala nasional dan cukup dikenal. Jadi dengan hadirnya tim kami yang hampir ada di setiap wilayah Indonesia dan juga rekanan distributor kami yang berskala nasional, kami yakin dapat memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat memenuhi kebutuhan para dokter sekalian. Kami memasarkan beberapa produk dari prinsipal berskala internasional dan nasional. Di antaranya kami terkenal dalam memasarkan produk plasma darah yaitu faktor 8 oktanat, faktor 9 oktana, faktor koagulasi octaplex. Kami juga memasarkan albumin infus dengan brand Albunorom serta kontras media scanlo. Selain itu, kami juga memasarkan produk albumin oral, suplemen protein yang berasal dari ekstrak ikan gabus dengan brand Album Force. Kemudian kami juga memasarkan wound racing yang berasal dari madu dengan brand Burajel, serta produk osteoartritis dengan brand Bonfos, serta Osfos untuk osteoporosis. Dan ini adalah produk yang ingin kami perkenalkan kepada Bapak Ibu dokter sekalian dalam memenuhi kebutuhan suplemen protein dan albumin yaitu AlbuForce ekstrak ikan gabus dengan kemasan yang lengkap. Kenapa dipilih ikan gabus? Karena ikan gabus kandungan proteinnya tinggi dibandingkan dengan sumber protein hewan yang lain, dibandingkan telur, daging ayam, ataupun daging sapi. Kadar proteinnya per 100 gram sekitar 25% atau 25,2 gram. Nah, berdasarkan data malnutrisi rumah sakit di Indonesia menunjukkan 45 sampai 50 persen itu mengalami hipoalbuminemia. Dan dengan adanya kondisi hipoalbuminemia tersebut menyebabkan 90 persen pasien dirawat lebih lama di rumah sakit. Sementara ekstra ikan gabus sendiri sudah banyak penelitiannya dan secara signifikan bisa meningkatkan nilai albumin dan kasus hipoalbuminemia dan juga mempercepat proses penyembuhan luka pada pasien pasca operasi. Suplementasi oral albumin pada dasarnya merupakan suplementasi protein. Pemberian albumin per oral terbukti efektif dan lebih murah dalam meningkatkan kadar albumin darah pada pasien hipoalbumin. Nah, salah satu cara meningkatkan kadar albumin dalam darah itu dengan pemberian suplemen tinggi protein, seperti penambahan ikan terutama ikan gabus baik dalam bentuk olahan maupun dalam bentuk ekstra. Uji klinis mengenai ikan gabus Bapak Ibu dokter sekalian eh, sekarang sudah banyak sekali salah satunya pada pasien-pasien pasca -pasien pas operasi. Di sini saya ingin memaparkan satu dari beberapa paper yang berhubungan dengan ikan gabus yaitu pengaruh ikan gabus pada status luka operasi sesar pada ibu anemia postpartum yang dilakukan oleh Nur Fajri dan kawan-kawan di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh eksakikan gabus pada status luka pasca sesar wanita anemia postpartum dengan metode penelitian RCT pada 30 wanita masing-masing grup adalah 15 pasien dimana untuk grup perlakuan diberikan dua kapsul eksakikan gabus selama 14 hari. Bapak Ibu dokter sekalian, dari hasil penelitian ini bisa dilihat bahwa pasien yang diberikan eksak ikan gabus memiliki kriteria status luka baik pada hari kelima. Sementara kelompok kontrol sampai hari ke-12, status lukanya masih kurang baik. Bapak-ibu dokter sekalian, dari sekian banyak uji klinis eksakikan gabus yang sudah banyak dilakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa. Uh, ikan gabus memiliki banyak manfaat diantaranya memperbaiki gizi buruk pada anak pada ibu hamil dan lansia mempercepat proses penyembuhan pasca operasi mempercepat proses penyembuhan berbagai luka baik akut maupun kronis membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit hal ini uh, dikarenakan uh, ekstrak ikan gabus sebagai asupan protein dan nilai albuminnya bagus sehingga membantu proses transport obat dan juga uh, meningkatkan kadar albumin dan daya tahan tubuh. Kami sudah paparkan di depan bahwa album force tersedia dalam varian kemasan yang lengkap. Yang pertama kami uh, adalah varian kapsul. Jadi varian kapsul ini berisi eksakikan gabus 500 mg. Satu box berisi 10 blister, masing-masing uh, 10 kapsul. Pemberian dosisnya adalah 3 kali satu kapsul sehari dan pemberiannya adalah secara oral. Bapak, Ibu, Dokter tidak perlu khawatir karena isinya adalah eksaktikan gabus, jadi tidak ada interaksi dengan obat-obat yang lain. Yang kedua, kami tersedia dalam uh, kemasan sirup. Jadi bentuk sirup ini kami segmenkan khusus untuk anak-anak. Pasien-pasien anak yang memerlukan tambahan suplementasi protein dan Bapak Ibu dokter bisa memberikan Albu Force Plus ini untuk anak-anak. Isinya ekstrak ikan gabus 200 mg dan ekstrak alang-alang sebagai antipiretik. Sediaannya dalam bentuk sirup sehingga terjaga stabilitasnya. Tidak amis, rasanya rasa jeruk sehingga nyaman dikonsumsi. Dan terakhir, kami mempunyai sediaan saset untuk pasien-pasien dengan kebutuhan protein tinggi. Di sini sediaan saset isinya ekstrak ikan gabus 6 gram, jadi tinggi kadar proteinnya, dan dalam setiap box berisi 3 saset. Kemudian apabila dilihat di sini, karena terdaftar sebagai pangan, jadi jelas nilai energinya. Satu saset menyumbangkan energi 90 kilokalori dengan kadar protein sebanyak 6 gram. Jadi untuk pasien-pasien yang membutuhkan suplemen protein yang tinggi, Alkufos bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, ada kandungan kalsium sebanyak 15% dan juga zinc sebanyak 25% dan apabila dibandingkan di sini Albuforsaset itu setara dengan 12 kapsul Albufos kapsul yang 500 mg. Jadi sesuai sekali untuk pasien-pasien Bapak Ibu dokter yang memang memerlukan protein dalam jumlah yang tinggi. Albuforsaset bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain itu Albuforsaset juga nyaman dikonsumsi karena tidak amis dan memiliki rasa anggur vanila. Karena kenyamanan pasien menjadi yang terpenting untuk menjamin kepatuhan terapi pasien, maka Albufor hadir dengan tidak amis, serbuknya homogen sehingga nyaman dikonsumsi. Saat ini semua kemasan Albufor sudah tersedia di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu dokter bisa gampang mencarinya terutama di Surabaya sudah tersedia dan tidak perlu khawatir karena harganya juga terjangkau. Para dokter sekalian, demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama PTSAP mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu di weekend ini untuk mengikuti acara webinar. Kami berharap produk-produk kami bisa menjadi pilihan untuk para dokter semua dalam memberikan terapi terbaik untuk berbagai kondisi pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada dokter Agus. Terima kasih ini saya ada komplain Mbak Dwi. Saya ini mancing beberapa tahun terakhir ini mancing enggak pernah dapat ikan gabus Ternyata ikan gabusnya sudah dipanen dulu sama. <tuh> iya, Oh <nanti>. ya untuk tapi <tuh> ada albu fosil. <tuh> hey, Baik, sekali Oke, matur Oke, monggo kita buka kesempatan untuk uh, yang akan berdiskusi. Monggo kami persilahkan di sini kayaknya. Ini, ini ada langsung ada satu pertanyaan, ini menang, mengenai albufor itu harganya berapa Mbak? Baik yang kaplet, yang sirup, ataupun yang saset tadi ya. Uh, izin menjawab dokter, untuk yang uh, kapsul Rp589.000 uh, isinya 100 kapsul dokter. Untuk yang uh, saset isinya 3 saset Rp214.000. Uh, Sementara untuk yang sirup Rp95.000 uh, dokter. Baik tidak ada efek pada gastrointestinal ya, misalkan mual, apa mencret, apa apa itu tidak uh, ada selama ya selama ini belum pernah ditemukan jadi aman untuk pasien-pasien. Oke okay. baik, jadi mungkin ini dokter Aldi, monggo dokter Aldi kira-kira ada tambahan-tambahan dokter Aldi. Jadi sementara ini masih uh, ini apakah perlu diperlukan profilaksis pemberian protein tambahan untuk tindakan tindakan. Oke, terima kasih Dokter Dokter Ardian ini ya. Eh, Dokter Didin, Dokter Bambang Ariwijaya ya yang yang Oke, sudah mau. jadi Dokter Ardian sesuai yang saya kata tadi yang direkomendasikan kalau pasiennya ada apa? malnutrisi ya, ada ada risk, apa? high risk untuk malnutrisi. Jadi diberikan sebenarnya sebelum sebenarnya sebelum sebelum operasi sampai nanti pas kooperasi. Tapi dari studi-studi tadi kan kita bisa lihat yang diberikan suplementasi protein memang penyembuhan penyumbuh, lukanya lebih bagus ya. Sebenarnya monggo-monggo saja pilihan kalau kita semua pasien kita kita kasih suplementasi monggo. Cuma hati-hati pada pasien-pasien yang dengan <coughs> gangguan ginjal ya, hati-hati tinggi protein itu bisa bisa berisiko ya. Tapi kalau yang normal-normal aja mau diberikan monggo mungkin sambil Sambil diteliti juga ada teradian dibandingkan sama yang pasien-pasien yang tidak diberikan hasilnya bagus mana gitu. Tapi belum ada rekomendasi untuk secara langsung ya tersul untuk harus diberikan gitu belum belum ada. Iya, <tuh> yeah. baik. Jadi mungkin kalau semuanya sebelum operasi sudah di dicek semua kadar proteinnya gitu ya mungkin ya bisa diketahui ya siapa yang memerlukan siapa yang tidak ya karena disebutkan dokter Aldi tadi sebelum uh, preoperasi tadi ada berapa lima hari atau berapa harinya sebelumnya itu ideal kalau diperbaiki segera ya baik uh, kemudian untuk selanjutnya dari dokter Halida ya untuk efek yang dibutuhkan supaya luka posto bagus kira-kira perlu berapa biji tadi ya Apakah satu botol yang 180-an ribu tadi, ataukah dengan tiga sasi saja bisa cukup atau barangkali dengan yang lain atau mungkin monggo barangkali ada tambahannya dokter Aldi untuk ini ya dok untuk rekomendasinya kan belum ada ya dokter Halida ya <tuh> rekomendasinya kita harus memberikan berapa banyak proteinnya jadi masih pada studi-studi itu sangat bervariasi mereka memberikan gram protein berapa gramnya itu bervariasi namun yang ditekankan ini memang ada harus ada asam amino esensialnya yaitu arginin <tuh> dan kalau bisa glutamin itu tadi yang sangat sangat efektif ya ditambah mineral apa mineral zinc selenium itu penting sekali untuk penyembuhan luka dan vitamin vitamin ya jadi mungkin eh uh, ya kita masih nunggu juga dokter lidah dari penelitian penelitian sampai akhirnya timbul rekomendasi ya berapa yang harus kita tambahkan ya oke yeah. yeah, baik, terima kasih dokter Adi ini menarik lagi untuk dari dokter Sulaiman ini Dokter Sulaiman ini tinggalnya di Lombok Mbak Dwi. Jadi beliau itu tanya Abu masih belum muncul di sana. Kira-kira kalau makan ikan secara langsung itu kira-kira setaranya berapa ya dengan tiga kali satu apa tiga kali satu kapsul itu kira-kira atau berapa kilogram ikan gabus itu. Ya? banyak sekali ini ya. Dia mau nggak barangkali yang ahli gisinya bisa menambahkan Mbak Dwi. Baik Dokter, kalau berdasarkan penelitian memang. Uh... 5 gram itu setara dengan 1 kilo ikan gabus dokter. Gitu. Ya. Jadi satu saset ekstrak ikan gabus kami setara dengan 5 kilo ikan gabus gitu dokter. Diekstrak menjadi 6 gram. Demikian dokter. Oke, baik. Satu ikan gabus itu harganya kalau dianggap aja misalkan 15.000 itu artinya sama ya dengan algor yang saset itu ya harganya ya. Kalau enggak salah ikan gabus lebih mahal ya, Dok? Oh, <laughs> ikan gabus. jadi ekstra kopi murah. <laughs> Ya, jadi satu saset setara dengan 5 kg uh, ikan gabus segar, Dokter. Eh. Ya, jadi, ya. jadi lebih mudah ya, cepat mudah. Oke Baik, barangkali ada mungkin ada satu lagi pertanyaan dari uh, sejawat pertanyaan dokter Agusul dari dokter Eko di kolom chat dan ada juga yang re resen ini dok, dokter Kurnia dan dokter Asih mungkin ditawarkan. Ya, mau nggak silakan, silahkan dokter. Hmm. Saya kok nggak melihat. Dari dokter Eko di Prihasto Cahyo ini ada pertanyaan dok, izin saya bacakan ya dok. Di kolom, oh, chat. Di kolom oh, chat, agak atas memang dok. Oh di kolom chat ya, bukan Q&A ya. Eh okay. yang resen juga ini dokter Wandu, dokter yeah. dokter KDI ini ya, dokter Oke, okay, gitu. Oh ya. Yeah. Monggo silakan dibacakan, dokter Pandu. Ini saya bacakan, dok. Dari dokter Eko, pertanyaannya mohon pencerahan, dok. Apa ada hubungannya ketebalan SBR, yaitu pada pasien yang SC ulang dengan ROT-SC sebelumnya, ada yang tipis dan normal dengan asupan protein pada ibu hamil? Pertanyaannya seperti demikian. Oh, menarik kali ini. Nah, eh, <tuh> nanti mohon bantuan menjawab Dr. Eko <tuh -tuh> Jadi Dr. Eko terus terang saya belum pernah belum membaca Dr. Eko, belum mencari mengenai hal ini ya. Apakah berkaitan nah, kalau defisiensi protein nah, dengan ketebalan SPR-nya. <tuh -tuh> Namun yang pengetahuan saya kalau sering mendengarkan Dr. Rozi itu cerita lebih ke arah anu ya Dr. Suli ya, dua lapis dan satu lapis Dr. Suli ya. Mungkin mungkin Dr. Sul yang menambahkan <tuh -tuh> lebih ahlinya monggo dokter Aldi. Jadi kalau secara, kalau saya kalau bacaannya saya jauh dengan dokter Aldi ya. Jadi kalau dari saya pengalaman, jadi rasanya mesti saja tentu saja kalau dengan protein yang cukup penyembuhan lebih baik, tentu saja sekarnya juga akan lebih baik. Mungkin demikian gitu. Jadi secara logika gitu. Tapi secara membaca saya sendiri juga tidak pernah tahu mengenai ketebalan skar dengan apa kadar protein ya. Mungkin ini bisa diteliti, tapi perlu penelitian yang panjang ini. Ya, monggo barangkali ada yang lain. Mungkin yang resen ya, Dokter Pandu, dikasih kesempatan. Ya, jadi di partisipan ada Dokter Kurnia, Dokter KDI, dan Dokter Asih. Resen, monggo, Dokter, kita sudah mengajukan oh, ya, untuk uh, open mic. Ya. Dokter KDI atau Dokter Asih. Ya. Mungkin masih belum, dok. Jangan-jangan <laughs> kepencet ini. <laughs> nah, bisa jadi kepencet. Oke. Okay. Yeah. Mungkin uh, kalau tidak ada, ini waktunya kurang satu menit lagi ya. Ya. Yeah. Barangkali kalau... ada door price, dok. Oh, ada. Mokno. Dokter, Bas. dokter. Dok. Oh, ini ada. ada. Monggo. Ini dokter Ahmad Husin itu ikan gabus di rungkut. Enggak mahal, harganya 1 kg sepuluh ribu. <laughs> ya, terima kasih Dr. Ahmad Hussein. Nanti saya tak beli di runggut. nanti. Saya seneng ikan gabus. Ini ya, ada pertanyaan lagi dok dari Dr. Dharma Yosua dok. Dr. Dharma, sebentar. Di kolom Q&A. Ya, dari Dharm, Dr. Dharma Yosua dari Padang. Nih. Mohon izin bertanya untuk kondisi hipoalbumin yang kurang dari 2,5 setengah apakah dapat diberikan album Force atau langsung transfusi albumin? Berapa kenaikan -kena bila diberikan dengan sesuai dua tiga tersebut? Kira-kira berapa lama dari yang kurang dari dua setengah untuk mencapai kadar yang diinginkan? Monggo kira-kira demikian pertanyaannya. Monggo kami persilakan Dokter Aldi atau mungkin Mbak Dwi ya yang pengalamannya mengenai album Force ini. Jadi, Baik karena album-album itu, itu sangat mengganggu penyembuhan luka maupun pre opnya ya jadi nanti dibeli Force berapa kira kira nanti targetnya kira kira berapa kemudian kira kira bisa naik menjadi di atas dua setengah atau menjadi tiga atau berapa gitu tiga setengah baik izin menjawab dokter baik untuk kadar albumin di bawah dua setengah dokter uh, jika memang membutuhkan koreksi yang cepat kami sarankan memang menggunakan uh, album, uh, albumin yang infus nah kami juga ada brand album norm dokter jadi sebenarnya kalau untuk yang kadar di atas uh, di bawah 2,5 dan jika itu memang memerlukan koreksi yang cepat kami sarankan untuk um, uh, menggunakan albumin yang uh, infus namun jika bapak ibu dokter meng, uh, ingin menggunakan album force bisa menggunakan uh, dosis tiga kali satu saset selama tujuh hari itu kurang lebih hasil penelitiannya itu naik sekitar 0,2 sampai 0,4 begitu dokter 2 sampai 0,4 itu satu, ha, satu hari atau? Selama pemakaian selama tujuh hari, dokter. Tujuh hari tiga kali satu saset. Ya, betul dokter. Betul, ya? betul dokter. Jadi tiga satu saset selama tujuh hari itu harganya kira-kira hampir sama dengan uh, infus albumin ya. Tujuh hari yang tiga kali satu saset harganya kanan kirinya dengan infus albumin iya, ya. kurang lebih dokter tapi lebih murah sedikit dibandingkan dengan infus albumin oke yeah. yeah, jadi baik barangkali demikian yang bisa kita sampaikan pada diskusi pada siang hari ini sangat menarik terima kasih untuk pada dokter Muhammad Ilham Adikabar dan Mbak Dwi Nurdina yang telah uh, menyampaikan presentasinya yang sangat mencerahkan dan terima kasih kepada sejawat-sejawat sekalian yang telah berdiskusi terima kasih atas diskusinya atas pertanyaannya yang juga membawa pada kita semua ya kebaikan jadi moga-moga aja apa yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita semua dan dapat ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pada saat ini kita hari yang sangat baik yaitu bulan puasa di mana sudah dinukilkan oleh Uh, Ustadz Aldi tadi yang menyebutkan bahwa jalan surga itu adalah pada majelis ilmu. Jadi salah satunya yang paling tinggi nilainya adalah majelis ilmu itu adalah jalan yang menuju surga. Siapa yang di majelis ilmu itu adalah baik yang mengajar maupun yang mendengarkan. Itu adalah dua-duanya mendapatkan uh, pahala yang sangat besar. Moga-moga saja dengan kita bersama-sama di sini kita semua mendapatkan barokah pada bulan puasa ini dan kita senantiasa sehat dan berguna untuk uh, selanjutnya untuk kita semua. Baik barangkali demikian yang sa bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan sebagai moderator ini kurang baik karena kami sebagai manusia tidak lepas dari segala kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya dan ke saya kembalikan kepada Dr. Pandu Bila Bilaitabik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jam 12 .06 sudah selesai seluruh rangkaian acara Sogo online yang ke-27. Semoga kita tetap bisa memberikan uh, update ilmu ya secara konsisten dari Pogi Surabaya kepada para peserta setia ini dari Sogo. Uh, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pogi Jepang Surabaya Dr. Rahman Askandar selaku konsultan kepada pihak sponsor PT SAP pada seluruh narasumber, ada Dr. Muhammad Yusuf, kemudian ada Dr. Ernawati, Dr. Muhammad Aldhika Akbar, dan Pak Nudina, serta moderator Dr. Agus Sulistiono. Kita bertemu lagi insya Allah pada soku berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.